Sila beri perhatian, majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Diharapkan anda semua dapat bersabar dan bertenang. Bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, anda diminta untuk menutup mikrofon sepanjang majlis berlangsung. Kerjasama anda amat kami hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Fatin Aina Syafiah binti Rozri, selaku pengacara majlis pada pagi ini, mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Isham bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia, Yang Berusaha Tuan Syahril Sufian bin Hamdan, Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Yang Berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Sharifah Fauziah binti Said Rahman, Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Terengganu, Yang Berusaha Teknologis Dr. Ermi bin Abdul Kadir, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Terengganu, Yang Berusaha Dr. Rosman bin Mahmud, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Terengganu, Yang Berusaha Dr. Siti Sumiati, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Unisula, Pengurusan Eksekutif, Ketua-Ketua Pusat Pengajian dan Koordinator Program, Panel Program Second Mentorship Program 2022, Pengurusan Serta Warga Syarikat-Syarikat Kolaborasi Sunny United Berhad, Alfra Group dan By Jaslin, Pensyarah Serta Seluruh Warga UiTM, Barisan Ahli Jawatan Kuasa seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Second Mentorship Program Excellence in Academic and Leadership Anjuran Finance Student Association. Kami warga FISA amat mengalu-alukan kehadiran para hadirin sekalian ke majlis pada pagi ini. Majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Para hadirin diminta untuk berdiri. Thank you.
Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Amir Huzairi bin Hairi Anwar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan bacaan doa, mari kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamhu Datuk Haji Dr. Abdul Manaf bin Haji Abdullah, Allahyarhamhu Hud bin Ahmad, Allahyarhamha Sharifah Ani Zam binti Said Ibrahim, Allahyarhamha Wan Julia binti Hud, dan Allahyarhamhu Kamal Abdullah bin Usman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله engkau lah yang mempunyai segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkau lah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan engkau segala kebajikan, kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program Second Mentorship Program 2022 Excellence in Academic and Leadership yang diadakan pada pagi ini. Berkatilah majlis ini daripada awal hingga ke akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu daripada segala perkara yang boleh mencacat-celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami, dan daripada berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amir Huzairi bin Hairi Anwar atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada pagi yang indah ini dapat kita berkumpul bersama-sama di majlis perasmian Second Mentorship Program Excellence in Academic and Leadership Anjuran Finance Student Association. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ijazah sarjana dan doktor falsafah serta memberi pengetahuan dari mentor dan alumni yang telah bergraduasi. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita memulakan majlis dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Ermi bin Abdul Kadir, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Terengganu untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi majlis, Cik Fatin Arina Safiyah. Yang berbahagia, Datuk Isham bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang Berusaha, Tuan Syahrir Sufian Hamdan, Pengarah Ekonomi dan Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia, Kuasa Madya TS Dr. Sharifah Fauziah Said Rahman, Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Terengganu. Yang Berusaha Dr. Haji Rosman Mahmud, Timbalan Rektor Pendidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Terengganu. Yang dihormati Dr. Siti Sumat Sumiati, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Agung Peninsula Indonesia. Yang dihormati Pengurusan Eksekutif
Ketua-Ketua Pusat Pengajian dan Koordinator Program bagi Panel Program Second Mentorship Program 2022, Pengurusan serta Warga Syarikat-Syarikat Kolaborasi Sani United Berhad, Alpha Group dan By Jaslin, Syarah serta seluruh warga UITM, seluruh ahli jawatankuasa seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga UITM di hatiku. Alhamdulillah rabbil alamin, pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dia dan izinnya dapat kita menjayakan satu majlis ilmu yang amat bermakna dan semoga kita semua diberkatinya insya-Allah. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan keberadaan para tetamu kehormat serta hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa dalam sesi bicara kita pada pagi ini. Saya amat berbangga Tuan Syahril Sufian Hamdan, Pengarah Ekonomi dari Pejabat dan Menteri Sudi dan meluangkan masa bersama kami di majlis perasmian program pagi ini dan seterusnya menyuntik semangat pada barisan panel dan ahli jawatankuasa Persatuan Keuangan yang lebih dikenali sebagai Finance Student Association. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Finance Student Association dengan kerjasama PhD Power Fellowship dan Pusat Pengajian Siswazah serta kolaborasi dengan Datuk Wan Muhammad Sani Datuk Saleh, pengasas Sani United Berhad. Cik Muhammad Firdaus Datuk Abdul Manaf, pengarah urusan Alpha Group dan Cik Anissa Jaslin Jalaluddin, pengasas Bajaj Jaslin atas kejayaan penganjuran program bimbingan iaitu Second Mentorship Program. Kami bersahati menerima penyertaan dari dalam dan luar negara termasuk dari Universitas Islam Sultan Agong Indonesia di atas kesediaan menyertai program UITM kali ini. Tahniah juga diucapkan kepada penasihat FISA Dato' Wan Anissa Banun binti Datuk Saleh, Ketua Program Fatin Nadia binti Khairul Anwar serta pengerusi FISA Herman Najihah binti Kusaini seterusnya barisan ahli jawatankuasa kerana bertengkus lumus melaksanakan program bimbingan bersama alumni UITM. Saya amat bersyukur iaitu alumni Datuk Ishak dan alumni Encik Jalaluddin Kamal yang telah berjaya dalam kerjaya masing-masing. Sudi melibatkan diri beberapa kali dengan program membimbing pelajar dalam kepimpinan dan akademi. Tuan-puan para hadirin yang dihormati Allah sekalian, usaha murni penganjuran program ini pastinya akan memberi impak positif kepada para pelajar. Alhamdulillah, saya ingin menyeru para pelajar terutamanya seluruh pelajar Yayasan Cawangan Terengganu khususnya untuk melibatkan diri dalam aktiviti dan program seperti ini yang memberi pendedahan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ijazah, sarjana dan doktor falsafah serta mendapat bimbingan dari mentor dan alumni yang telah berjaya dalam kerjaya dan pendidikan tinggi seperti barisan panel dan alumni yang berada bersama kita pada pagi ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini dan syarikat-syarikat yang berkolaborasi kerana terus menyokong, memberi sumbangan dan terlibat secara langsung dalam menjayakan program-program anjuran UITM Cawangan Terengganu. Semoga inisiatif sebegini akan berterusan pada masa-masa yang akan datang. Para hadirin sekalian, besar harapan saya agar penganjuran akan datang mendapat sambutan yang lebih hebat daripada seluruh warga dan komuniti luar, insya-Allah. Mudah-mudahan UITM Cawangan Terengganu akan terus cemerlang, gemilang bukan sahaja dalam kecemerlangan akademik, bahkan rohani yang unggul dalam membentuk keperberadaan mahasiswa yang berjaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Ermi bin Abdul Kadir atas ucapan sebentar tadi. Kini, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Syahril Sufian bin Hamdan, Pengarah Ekonomi di Pejabat Perdana Menteri Malaysia untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih dari Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Isyam bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sarifah, Timbalan Rektor UITM Cawangan Terengganu,
Yang Berusaha Dr. Ermi Abdul Kadir, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Dr. Haji Rosman, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri, Dr. Siti Sumiati, Pencerah Fakulti Ekonomi, para pencerah pegawai-pegawai universiti, wakil-wakil syarikat yang saya dipahamkan juga berada di sini, jawatan kuasa penganjur dan semua saudara-saudari, adik-adik mahasiswa dan siswi peserta program pada hari ini. Pertama, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada UiTM Cawangan Terengganu dan khususnya Finance Student Association atas jemputan untuk bersama dalam program ini walaupun secara maya. Saya keduanya nak ucapkan tahniah pada FISA atas penganjuran program yang saya dipahamkan berjaya menarik minat pelajar daripada pelbagai IPT dan kerjasama bersama dengan Universitas Islam Sultan Agung Indonesia. Tahniah juga kerana berjaya menjadi Johan dua kali berturut-turut dalam Minggu Inovasi Club dan Minggu Inovasi Secara Maya UiTM pada tahun lepas. Saya diberikan slot beberapa minit untuk berkongsi sedikit. Saya fikir mungkin hanya 2-3 perkara yang ingin ditekankan sebagai seorang yang mungkin satu generasi lebih dewasa daripada adik-adik yang dalam call ini, dalam program ini. Pertama, walaupun ini program finance students, tapi secara umumnya lah mungkin boleh saya tekankan daripada pengalaman saya sendiri dan pengamatan bahawa pentingnya untuk kita mengasah kemahiran kepimpinan khususnya melalui program-program dalam kampus dan program-program di luar kampus. Kerana bila kita melihat di pasaran pekerjaan hari ini, benar ada keperluan untuk kemahiran teknikal, tetapi kemahiran insaniah dan kemahiran kepimpinan itu sebenarnya yang dilihat boleh diperbaikilah di kalangan pencari-pencari kerja ataupun mahasiswa-mahasiswi lepasan universiti lah secara keseluruhan. Saya sendiri pernah ada pengalaman menjadi majikan, dan biasanya apabila melihat CV ataupun resume daripada lepasan-lepasan universiti, tak kira lah mana-mana universiti pun, biasanya atas kertas agak cemerlang, CGPA dan sebagainya menarik. Tetapi apabila bersama dalam sesi temu duga ataupun bersemuka, di situlah mungkin kadangkala, bukan semua ya, kadangkala kita mengharapkan ada satu keyakinan dan keterampilan yang lebih meyakinkan. Di sinilah saya harap program-program seperti ini boleh mengasah kemampuan dan kemahiran itu. Jadi pemerkasaan diri sebelum graduation, sebelum tamat pengajian itu sebenarnya satu perkara yang paling mustahak lah bagi saya, yang boleh membezakan lepasan universiti antara satu sama lain dalam satu pasaran yang sudah tentu besar persaingannya. Dalam konteks itu, sesi ataupun fasa praktikal ataupun internship secara bersasar saya fikir perlu disusun dengan rapi. Maknanya pemilihan pengalaman bekerja itu ataupun pengalaman praktikal itu, saya yakin UiTM khususnya mempunyai satu program ataupun struktur yang mantap. Cuma apa-apa saja yang boleh diperbaiki, ditambah baik, saya harap kepimpinan UiTM juga mampu menyumbang ke arah penambahbaikan di situ. Jangan untuk pelajar-pelajar, saya harap tak ambil sambil lewa lah praktikal ini, kerana di situlah kita boleh test kemampuan kita sebenar-benarnya dalam satu konteks ataupun situasi pekerjaan. Kerana apabila kita masuk ke pasaran pekerjaan, cuba mencari kerja dan sebagainya, itu tidak ada masa lagi untuk kita trial and error dengan izin. Dah kena ada satu kemampuan untuk menarik minat majikan-majikan. Dalam konteks itu, mungkin boleh saya kongsi sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku selepas graduation. Apa yang boleh pelajar-pelajar ataupun mahasiswa lepasan universiti nanti tertarik ataupun tahu tentang keadaan-keadaannya. Saya fikir dalam konteks ini, situasi ekonomi secara keseluruhan lah mungkin itu yang boleh saya kongsikan. Pasaran pekerjaan sekarang sudah tentu setelah 2 tahun COVID-19 amat
mencabar. Kita ada sejumlah besar lepasan-lepasan universiti yang menganggur dan kalau tak menganggur pun underemployed. Jadi itu pasaran yang telah berlaku selama 2 tahun. Dan sebelum 2 tahun tu pun memang dah ada cabaran-cabaran sama, cuma COVID telah meletakkan situasi itu dengan lebih jelas lagi ataupun lebih rancak lagi lah, rancak yang negatif lah. Jadi dalam konteks ini, suka saya berkongsi ataupun kalau saudara-saudari dah baca, pemulihan ekonomi walaupun belum lagi jauh lagi nak selesai, tetapi sudah bermula. Kerana apa? Kerana sektor ekonomi sekarang tidak lagi dikekang, ditutup seperti mana tahun-tahun sudah. Kedua, kita lihat angka-angka dan data-data. Jumlah penganggur sudah mula menurun kalau kita lihat beberapa minggu yang sudah. Buat kali pertama semenjak Mac 2020, jumlah penganggur jatuh bawah 700,000. Jadi itu sudah menjadi petanda-petanda yang positif lah ke arah pemulihan itu. Jadi di sini saya berharap ada kesediaan ataupun ke pengetahuan tentang program-program yang telah disusun oleh pihak kerajaan dalam bajet 2022 khususnya. Kalau saudara-saudari baca, ada satu skim ataupun satu tema yang dinamakan jamin kerja. Jamin kerja ni adalah siri ataupun satu set inisiatif-inisiatif yang dalam bajet 2022 yang meletakkan satu sasaran, bukan hanya sasaran tapi dalam ucapan Menteri Kewangan dalam Parlimen pun menjamin 600,000 pekerjaan akan diwujudkan pada tahun ini, tahun 2022. Sebahagiannya adalah pekerjaan yang ditawarkan terus dan gajinya dibayar terus oleh kerajaan, iaitu dalam agensi-agensi kerajaan lah. Yang maknanya mungkin Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, mungkin dalam agensi-agensi tertentu, mungkin dalam kementerian-kementerian tertentu. Tapi majoritinya bukan pekerjaan-pekerjaan itu. Majoritinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh GLC-GLC. Sama ada Kazanah, sama ada Petronas yang akan membayar gaji-gaji tersebut ke arah angka 600,000 itu. Sebahagian besar yang lain sebenarnya adalah daripada sektor swasta. Sektor swasta yang diberikan insentif-insentif tertentu untuk mengambil pekerja-pekerja baru, terutamanya mahasiswa ataupun lepasan universiti. Jadi yang akhir itulah yang saudara-saudari kena betul-betul target. Maknanya kita kena identify dah syarikat-syarikat swasta yang mana yang akan, yang mahu dan telah melahirkan hasrat untuk ambil kesempatan atas insentif-insentif yang kerajaan letakkan. Maknanya contoh insentif lah ya, kerajaan akan membayar sebahagian daripada gaji untuk 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Maknanya dia nak bagi insentif pada syarikat, ambillah pekerja-pekerja baru lepasan-lepasan universiti, untuk 6 bulan pertama dia bayar sebahagian, untuk 6 bulan kedua dia bayar lebih banyak lagi. Maksudnya kerajaan akan mensubsidilah sebahagian daripada gaji yang dibayar oleh syarikat. Ini benda yang baru, jarang-jarang sekali dalam sejarah Malaysia, melainkan slim lah yang lain sikit kan sebelum ini, di mana sesebuah kerajaan akan memberi kewangan kepada syarikat untuk syarikat tu bayar sebahagian daripada gaji pekerja yang baru. Yang ini satu perkara yang saya harap pelajar-pelajar yang ada dalam program ini sedia maklum tentang skim tersebut. Kemudian kalau tidak dapat pekerjaan yang tetap, kita ada alternatif kepada pekerjaan melalui apprenticeship, seperti syarikat-syarikat terutamanya GLC, antaranya Petronas Graduate Employability Enhancement Scheme, benda tu yang ada dalam Petronas, Kazanah Graduate Trainee Program, Global Maybank Apprenticeship Program. Jadi ini antara beberapa GLC yang saya harap saudara-saudari dah aktif lah untuk mula research, mula buat kajian, supaya lebih proaktif dalam aplikasi-aplikasi ataupun permohonan itu. Akhir sekali mungkin saya nak sebut tentang anak muda sebagai bukan hanya pekerja tetapi pencipta pekerjaan. Saya tak pasti berapa ramai nisbah yang dalam call ni yang nak jadi usahawan. Kadang-kadang jadi usahawan ni dilihat sebagai satu perkara yang lebih menarik untuk sebahagian individu. Saya sendiri merasakan ini satu perkembangan yang positif. Cuma kena tahu jugalah untuk nak jadi usahawan ni, kena tahu apa yang kita nak buat dan apa skim-skim yang wujud dalam kerajaan pusat khususnya, misalnya dalam agensi-agensi di bawah MEDEC ataupun Kementerian Keusahawanan. Jadi saudara-saudari nak kena study lah
bantuan kewangan pinjaman yang ada dalam Tekun misalnya, pinjaman-pinjaman yang ada dalam PUNB misalnya, apa structure ataupun langkah-langkah yang perlu dibuat untuk ambil kesempatan ataupun ambil kelebihan daripada inisiatif-inisiatif yang ditawarkan. Misalnya kalau nak gunakan PUNB, mesti dah ada SSM. Kalau tak nak SSM, hanya boleh gunakan bantuan daripada Tekun. Tapi saya fikir kalau student-student kat sini kena proaktif lah. Tak bolehlah hanya-hanya nak berniaga usahawan kecil-kecilan, sudah tentu punya aspirasi yang lebih besar. Jadi di situ pun ada peluang-peluang tertentu untuk saudara-saudari ambil maklum dan aktif dalam dalam persediaan. Jadi rumusan saya begitulah. Apa saja pun jurusan yang kita ambil, dah kena ada target tentang sasaran, tentang apa sebenarnya profession yang kita nak masuk. Dan kalau dah tahu sasaran tersebut, ambillah kesempatan atas inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Kerana kalau tak ada dua-dua itu, saya rasa rugilah. Kalau hanya ada inisiatif tetapi pelajar-pelajar dan pencari kerja pasaran pekerjaan tidak proaktif untuk ambil tahu ataupun buat persediaan yang sepenuhnya, pun tak dapat mencapai sasaran. Dan pada masa yang sama, kita akan secara satu sebuah ekonomi secara keseluruhannya akan tak dapat berkembang ataupun mencapai potensi seperti mana yang diharapkan. Saya yakin yang dalam program ini ramai alumni-alumni UiTM yang hebat-hebat belaka, yang telah pun berjaya dalam kerjaya masing-masing. Masing-masing mempunyai perkongsian ataupun pengalaman yang berbeza. Tapi semuanya menjurus kepada satu semangat dan kesedaran bahawa generasi muda pada hari ini adalah generasi yang akan menentukan masa depan negara. Memang ayat itu ayat yang klise. Ayat yang memang daripada zaman dulu-dulu pun orang akan cakap. Macam saya muda pun saya dengar juga ayat yang itu juga. Kononnya kitalah pemacu masa depan, kitalah yang akan mewarisi. Memanglah betul lah, sampai bila-bila pun orang muda yang akan mewarisi. Cuma saya nak sebut last sikit. Untuk generasi ini, saya rasa ayat itu ataupun message itu lebih serius dan lebih benar daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kerana pada zaman sekarang ini, pada saat ini tahun 2022, adalah satu persimpangan jalan untuk negara Malaysia. Kalau sebelum-sebelum ini, pada pandangan saya lah, mungkin yang senior-senior pun boleh ada pandangan sendiri. Sebelum ini Malaysia punya jalan untuk maju agak jelas. Kalau zaman 70-an, kita tahu apa yang perlu dibuat adalah membasmi kemiskinan. So buatlah program-program yang membasmi kemiskinan dengan hebatnya. Kemudian pada zaman 90-an, sewaktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali pertama, kita tahu yang kita nak memajukan Malaysia ni melalui program apa ni, melalui projek-projek mega, infrastructure projects, privatization of companies. Itulah sebenarnya hala tuju untuk negara Malaysia sampai kita jadi antara harimau kecil Asia. Itu sebenarnya path to development for Malaysia. Kemudian bila zaman 2000 ke atas, lebih kepada bagaimana kita nak mengimbangi ekonomi di luar bandar dan sebagainya, pembangunan-pembangunan koridor wilayah dan sebagainya, itu yang menjadi pemacu perkembangan ekonomi. Sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, tidak jelas apa sebenarnya langkah yang paling obvious untuk Malaysia maju. Adakah kita nak fokus kepada ekonomi hijau? Adakah kita nak fokus kepada kewangan Islamik? Adakah kita nak fokus kepada pertanian moden? Adakah kita nak pergi macam Singapura yang betul-betul memajukan sistem kapitalisnya? Adakah kita nak kembali kepada satu sistem yang lebih fokus kepada pengagihan kek ekonomi yang lebih adil? Semua ini tidak ada hujah-hujah pro dan kontra, dan yang akan menentukan sebenarnya hala tuju itu adalah generasi muda sekarang. Bergantung kepada apa yang generasi muda sekarang menentukan dalam masa 10-20 tahun yang akan datang. Jadi hala tuju Malaysia ni tidak automatik lah, maksud saya. Tidak automatik mana yang kita akan pergi, dan generasi saya, sejenis saya jugalah 30-an dan juga yang 20-an yang akan decide Malaysia ni apa hala tuju kita untuk 20-30 tahun yang akan datang. Kerana kalau silap percaturannya, saya tak rasalah Malaysia ni akan jadi gagal, tetapi kita akan jadi negara yang tak mencapai potensi, negara yang mendata, tak adalah sampai kebuluran insyaAllah, tetapi tak maju seperti mana yang kita bayangkan sebelum-sebelum inilah. Jadi keputusan-keputusan besar
tentang apa sebenarnya pelaburan yang diperlukan, apakah jenis perbelanjaan kerajaan yang diperlukan supaya, supaya lebih tersasar dan lebih fokus kepada satu wawasan akan ditentukan oleh saya fikir julat umur 18 ke 40 tahun pada saat ini. Jadi itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian saya. Minta maaf kalau panjang sedikit. Harap-harap dapat memberikan sedikit buah fikiran bagi memacu program ini dan memberikan sedikit, sedikit sebanyak inspirasi kepada generasi penentu masa depan Malaysia. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dipahamkan saya kena merasmikan. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan program. Apa nama program ini? Minta maaf. Boleh siapa ingatkan saya? Program Finance Student Association UiTM cawangan Terengganu. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Syahri Sufian bin Hamdan atas ucapan sebentar tadi. Kebaya pesak bunga selari, selendang panjang penambah seri, teknologi menjadi penerus tradisi, jemputlah Tuan sebagai perasmi. Majlis menjemput yang berbahagia Dato' Isyam bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi Cik Fatin Aina. Yang berusaha saudara Syahril Sufian Hamdan, apa khabar? Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Sharifah Fauzia Syed Rahman Timbaran Rektor Akademik UiTM Cawangan Terengganu. Yang berusaha Teknologis Dr. Ermi Abdul Kadir Timbaran Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Terengganu. Yang berusaha Dr. Rosman, apa khabar? Dr. Osman, Timbalan Rektor Penyelidikan dan juga Jaringan Industri UiTM Cawangan Terengganu dan juga Yang Berusaha Dr. Siti Syumiati, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agong ataupun UniSula, Pengurusan Eksekutif, Ketua-Ketua Pusat Pengajian dan Koordinator Program, Final Program Second Mentorship Program tahun 2022, Pengurusan serta Warga Syarikat Kolaborasi Sunny United Berhad, Alfra Group dan juga by Jaslin, pensyarah-pensyarah seluruh warga UiTM yang saya hormati, saya kasihi dan juga tidak lupa seluruh ahli jawatankuasa seterusnya, hadiran-hadirat yang saya kasihi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi saya dapat bersama-sama dengan Fisa, terutamanya yang berusaha Dr. Wan Anissa Banu yang merupakan rakan kosmik saya semasa saya belajar di UiTM dulu. Dan Dr. Wan Anissa merupakan jentera penggerak dan sentiasa mengejar saya lah untuk menyokong dan membantu dan memberi nasihat mengenai program-program yang dilaksanakan oleh FISA. Dan juga kali ini saya sangat teruja dan berterima kasih kerana dapat dijemput sekali lagi untuk bersama-sama dengan penganjur iaitu Finance Student Association FISA, tahniah FISA ya, Pusat Pengajian Siswaza PPS yang telah sudi menjemput saya sekali lagi tadi saya maklum ke majlis perasmian dan juga program bimbingan kali kedua iaitu Second Mentorship Program ini. Saya telah beberapa kali melibatkan diri dalam program seperti ini dan saya dapati pada program ini lebih baik daripada yang sebelum ni, dan saya dapati dengan pelibatan pusat-pusat pengajian siswaza dan juga universitas di luar negara akan dapat memantapkan lagi program ini selama mana yang kita telah tetapkan dan juga kolaborasi dapat ditingkatkan sebab program mentorship ini sebenarnya sangat berharga dan saya juga terlibat dengan banyak program-program mentorship saya sendiri dan walaupun saya telah meninggalkan beberapa program sejak lebih 5 tahun 10 program dengan universiti-universiti lain sehingga kini ya, mentor-mentor saya masih bersama dengan saya untuk memberi bantuan, sokongan dan juga komen-komen juga tips-tips yang berkenaan dengan keadaan pada masa sekarang. Jadi saya rasa pada program mentorship ni tidak perlu hanya pada program hari ini, tetapi kalau dah ada mentor tu teruslah menti-menti ni dapat berpegang kepada mentor supaya dapat mereka memberi nasihat seterusnya sehinggalah
kita tidak lagi memerlukan pelibatan mereka. Tahun lepas saya difahamkan bahawa program bimbingan ini disertai oleh pelajar-pelajar universiti dalam Malaysia saja, tapi kali ini bila saya melihat senarai tadi, saya dapati bahawa ia telah dapat menarik minat pelajar-pelajar daripada Universiti Sultan Agong Indonesia. Dan saya harap tahun depan mungkin universiti daripada Brunei juga boleh kita jemput, dan seterusnya pada tahun-tahun datang kita boleh bawa universiti-universiti daripada negara ASEAN supaya kita punya network ni dapat diperkembangkan lagi. Ya. FISA juga telah menarik minat Encik Jamaluddin Kabal yang merupakan Naib Presiden Kanan MBank, iaitu alumni UiTM yang berkongsi ilmu. Saudara Jala ni merupakan kosmet saya juga, bersama-sama dengan Dr. Wan Issa Banum, dan saya juga amat berbangga dengan kejayaan beliau yang telah menjadi Naib Presiden, dan insyaAllah satu hari mungkin boleh menjadi Presiden Bank MBank, dan mungkin senanglah untuk kita mencari sponsor lah untuk program-program FISA kita pada masa akan datang nanti. Ya. Syabas dan tahniah juga saya nak ucapkan sekali lagi pada FISA kerana telah berusaha bersungguh-sungguh dalam menjayakan pelbagai program dan mendapat pelbagai anugerah. Saya rasa tahun lepas beberapa kali lah saya telah terlibat dalam program-program yang telah dianjurkan oleh FISA. Dan insyaAllah selagi mana ada kudrat saya akan terus memberi sokongan, membantu adik-adik daripada UiTM dan juga universiti-universiti lain untuk membantu mereka supaya mereka lebih berjaya, dan juga seperti mana yang Cik Syahril Hamdan maklumkan tadi, kita memerlukan alumni atau pelajar-pelajar yang bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi mereka kenalah ada mempunyai pencapaian baik dari pelbagai segi, kerana job ataupun pekerjaan pada masa sekarang ni sangat kompetitif. Contohnya untuk jurusan yang saya ambil, untuk menjadi seorang pegawai kerajaan dalam skim PTD pun setiap tahun apabila dibuka advertisement untuk dijemput mereka yang ingin masuk skim PTD ni, lebih kurang 130,000 sampai 150,000 orang yang memohon, tetapi yang hanya dipilih adalah 300 orang. Jadi skim-skim ini sangatlah kompetitif, dan kita perlu cubalah meningkatkan diri kita supaya kita menjadi lebih holistik lah dari segi kecemerlangan kita, bukan saja dari segi akademik, juga lagi hal-hal lain lah. Pada hari ini yang saya hormati sekalian, sebagai alumni UiTM, saya juga berbangga dan teruja bila mahasiswi sekarang mampu melaksanakan program sebegini ya. Dan pelibatannya bukan daripada warga UiTM tetapi juga mahasiswa dan mahasiswi dari negara jiran, sekolah-sekolah serta institusi awam dan swasta, juga pelibatan alumni UiTM. Saya bangga melihat perkembangan yang dicapai ini oleh generasi masa kini, dan saya percaya bahawa program ini mampu pergi jauh lebih dalam usaha untuk memastikan mahasiswa dan mahasiswi kita dapat melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Satu pengalaman saya di UiTM ialah mereka yang masuk UiTM Dungut ni pada masa saya lah bukanlah orang-orang yang senang. Mereka yang susah, mereka yang struggle, mereka yang datang dari luar. Dan pengalaman saya sendiri seperti mana yang saya maklumkan, saya ni orang kata city boy daripada Kuala Lumpur. Tapi bila datang ke UiTM, saya merasa rendah diri melihatkan keadaan kesusahan pelajar-pelajar kita di UiTM yang datang daripada kampung-kampung. Semuanya datang untuk mencari satu tujuan, iaitu untuk mencari kecemerlangan. Dan mencari kecemerlangan ni kita tidak boleh bersendirian. Kita memerlukan pelibatan daripada sahabat-sahabat, para-para mentor dan juga apa-apa pun bantuan yang dapat untuk membawa kita ke arah kecemerlangan. Saya akan terus menyokong program ini, iaitu program-program ilmiah, dan saya harap dapat diteruskan pada masa akan datang. Program seperti ini cukup sesuai untuk dijadikan sebagai aktiviti bersama yang dapat mengeratkan silaturahim sesama pelajar. Saya juga ingin mencadangkan mungkin saudara Syahril Hamdan boleh dijemput sekali dalam satu program panel untuk kita sama-sama memberi input ataupun tips-tips bagaimana dapat kita mencari jawapan-jawapan kepada apakah model ekonomi yang akan kita gunakan pada masa depan. Sebelum ni saya telah berkhidmat di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI selama 25 tahun. Dan saya sangat jelas sepanjang tempoh 25 tahun di situ, ke arah manakah tujuan ekonomi negara daripada
ekonomi berasaskan pertanian, kepada import substitution, kepada industri berat, kepada industri IT, kemudian kepada pengeluaran, manufacturing, kemudian perkhidmatan, dan apakah selepas perkhidmatan ini? Kalau kita tengok buku-buku, dia tak adalah. Dia stop sampai perkhidmatan saja. So, apakah selepas perkhidmatan ini? So, ini merupakan satu cabaran utama negara, bagaimana kita nak mencari model ekonomi yang terbaik. Kerana kita dapati bahawa berita-berita sebelum ni menunjukkan negara-negara seperti Indonesia, jiran-jiran kita lah, dan Vietnam semakin lama semakin mendahului kita. Dan saya merupakan seorang yang telah dilatih untuk tidak mengalah lah, dan sentiasa menang. Dan saya dapati bahawa cabaran kita sebenarnya tidak mudah, tetapi saya yakin kita boleh berjaya dengan semangat kerjasama, terutamanya dengan tema punchline Perdana Menteri baru kita ni, iaitu Keluarga Malaysia, di mana kita harus menjurus bersama-sama pengalaman, pengetahuan kita, untuk kita sama-sama menentukan masa depan kita sendiri. Apa yang saudara Syarif maklumkan tadi, bahawa mereka yang akan menentukan masa depan negara adalah mereka yang berumur antara 18 hingga 40 tahun. Ini merupakan satu realiti, dan tanggungjawab tersebut adalah diletakkan di atas bahu tuan-tuan dan puan-puan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Kita pun ada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia. Bukannya kita nak compete, tetapi kita perlu kolaborasi bersama dengan mereka. Collaboration antara mereka. Dan bukannya kita nak melawan sebenarnya. Kita perlukan mereka, mereka perlukan kita. Dan itulah matlamat Keluarga Malaysia, kerana dengan secara bersama-sama kita bekerjasama, insyaAllah kita akan mencapai kemajuan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kerana menjemput saya sekali, dan tahniah kepada sekretariat yang telah berjaya untuk melaksanakan program ini sekali lagi. Dan juga saya juga mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat kita daripada Universitas Islam Sultan Agong Indonesia, serta mereka-mereka yang orang awam yang akan bersama-sama dalam program ini. Jadi saya lihat tadi saudara Syarif pun dah merasmikan program ni. Saya rasa tak perlu saya rasmikan lagi. Sekali lagi, cuma saya mengucapkan selamat berjaya. Cuba cekal, belajar sebanyak mana yang mungkin. Tingkatkan networking ataupun jaringan persahabatan ataupun kolaborasi bersama-sama dengan rakan lain. Semakin besar jaringan kita, insyaAllah kita akan berjaya. Melalui program mentor ni, dengarlah nasihat-nasihat mentor, ambil notes. Cuba perkembangkan, dan insyaAllah kita akan berjaya bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sehingga kita bertemu sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Hisham bin Ishaq atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Dr. Wan Anisa Bandung binti Datuk Saleh selaku moderator majlis perasmian Second Mentorship Program Excellence in Academic and Leadership bersama panel-panel jemputan, iaitu Encik Jalaluddin bin Kamal, Timbalan Presiden Kanan M-Bank Berhad FX Trading, Dr. Muhammad Hairi bin Jalis, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Dr. Zalinawati binti Abdullah, Koordinator Kerja Khusus Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Terengganu, dan Dr. Aziz bin Aris, Koordinator Penyelidikan Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Terengganu, untuk memulakan sesi perkongsian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Bersama saya adalah alumni. Sebelah kanan saya, Dr. Aziz Aris. Dan di sebelah kiri saya adalah Dr. Hairi Jalis. Dan di depan saya secara maya adalah Dr. Zalinawati Abdullah. Dan baru nampak Encik Muhammad Jalaluddin Kamal. Okay, apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya mulakan dengan Encik Jalaluddin dulu Saya perkenalkan dulu. Encik Jalaluddin adalah bekas pelajar UiTM Dungun. Seperti Datuk Isham maklum tadi, merupakan rakan satu batch, satu UiTM dulu. Di mana Tuan Jalaluddin Kamal ni mengikuti kos Diploma Business Study
Dan kemudian Business Administration Finance di University Arkansas Little Rock. Dan Master Business Admin in Islamic Finance di Universiti Islam Antarabangsa. Dan saya ada soalan daripada pelajar. Terima banyak dah soalan. Sebelum mula dah ada. Bila dah tahu Tuan Jalaluddin daripada MBank. Mereka ada bertanya, okay, cost, by cost tu sebab mereka dah dengar daripada pensyarah ambil by cost atau by research. Dia nak dengar daripada industri sendiri sambil Tuan Jalal cerita pengalaman sikit lah dalam MBA tu. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih lah pada Dr. Anissa kerana menjemput saya menjadi panel bagi the second mentorship program. Bila saya tengok list panelist semua ada doctorship, saya pun rasa macam malu sikit nak join. Sebab saya tak ada doktor di depan pangkal nama saya, tapi insyaAllah saya cuba memberikan sharing pengalaman saya, bagaimana saya belajar untuk mendapatkan MBA dan macam mana saya berada di tempat saya sekarang lah. Pertama kali pada mereka yang ingin membuat MBA, pada saya, jika anda semua mampu dari segi masa, dari segi kewangan, dan anda perlu mengambil peluang untuk menyambungkan pelajaran ke pihak ke tingkat yang lebih tinggi, maksud saya di MBA lah, sebab degree ini kalau di industri, dalam industri memang ramai orang ada degree, ya. Setiap tahun universiti-universiti melahirkan ramai pelajar-pelajar yang ada degree. Kita boleh kira ada berapa banyak universiti dalam Malaysia ni dan setahun berapa banyak graduate yang dalam degree akan keluar. Jadi kita perlu ada satu advantage untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau dalam industri, bila kita membuat macam interview ke apa, kita akan tengok kelayakan lah. Kelayakan yang pelajar-pelajar ada. Maksud saja bukanlah yang kita tak akan ambil degree holder. Tetapi jika anda mempunyai master's degree, ia akan memberikan sedikit kelebihan kepada anda dalam proses untuk mencari kerja. Tapi seperti saya cakaplah, itu bukan kriteria yang utama dalam pemilihan, tapi ia tetap akan berikan kelebihan kepada anda semasa mencari kerja. Sebab masa interview pun pihak majikan akan tengok ciri-ciri lain seperti perwatakan, macam mana kita handle ourselves during interview, itu pun memainkan peranan penting. Tapi dengan adanya MBA, sedikit sebanyak akan berikan advantage kepada diri anda lah. Ada lagi soalan ni, sebab bila tahu Encik Jalal ni belajar daripada luar negara, mereka bertanya, mana lebih baik? Belajar di luar negara atau di dalam Malaysia? Masa saya dulu lain lah. Masa saya daripada diploma tu ke degree, saya rasa saya dengan Dato' Syam, kami sama-sama pergi, kami naik same flight ke US. Pada masa tu kerajaan sangat bermurah hati, mereka memberikan banyak beasiswa untuk pelajar-pelajar menyambungkan pelajaran di overseas. Macam kami, kami pergi masa saya dengan Dato' Syam, kami pergi under MARA. Jadi pada masa itu MARA memberikan, dia bukan 100% scholarship, ia lebih pada convertible loan. Jadi jika kita graduate lebih daripada 3 point, kita akan mendapat 100% scholarship lah. Jadi itu salah satu cara yang baik supaya pelajar-pelajar tidak mengambil jalan mudah pergi ke luar negeri just untuk apa, enjoy dan tidak fokus pada pelajaran. Tapi dengan skim macam tu, you dapat 3 point and above, bila balik tak payah bayar. It's like 100% scholarship. Sure ada kelebihan belajar di luar negara, tetapi ada juga dia punya, ke mana kita belajar pun ada kebaikan dan keburukan, tetapi itu terpulang pada di individu masing-masing lah, macam mana kita adjust diri kita berada di sana. Tapi pada saya, jika adik-adik semua ada peluang untuk belajar,
belajarlah tak kira di mana saja, sama ada sambung di UiTM Dungun ke, nak sambung di di overseas ke, tapi yang penting ambil peluang itu untuk belajar. Saya boleh jamin yang anda semua tidak akan menyesal jika anda akan ada MBA. Maksudnya pada saya itu satu pencapaian peribadi, akan pada untuk diri saya lah. Memang saya bercita-cita untuk mempunyai MBA. Dan jika macam anda semua ni sekarang ni cara buat MBA lagi mudah, sebab dengan teknologi yang kita ada sekarang, cara pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan lagi efektif, dan akan memberikan banyak ilmu yang pada masa kami dulu susah kami nak dapat. Ya. Lagi satu, saya ingin mencadangkanlah, sebab saya bila saya buat MBA, selepas 7 tahun saya bekerja, ya, saya graduate, umur saya balik US saya rasa umur 24 saya rasa. Tapi saya bekerja selama 7 tahun, baru saya terfikir untuk mengambil MBA. Kenapa? Itu persoalannya. Persoalannya bila saya dah bekerja, saya bekerja masa tu saya bekerja di sebuah bank, foreign bank, di HSBC Bank. Macam saya cakap tadi, saya rasa hampir 90% my colleague dalam HSBC itu semua ada degree, bachelor's degree, BBA. Jadi apakah kelebihan yang saya ada jika ada kekosongan untuk untuk jawatan yang lebih tinggi? Sebab semua orang ada degree, semua orang mempunyai performance yang sama, KPI. Jadi saya merasakan saya perlu ada satu untuk menjarakkan diri saya dengan orang lain. Jadi saya mengambil keputusan untuk saya membuat MBA. Jadi di masa tu saya bekerja, jadi saya terpaksa mengambil MBA secara part-time. Jadi saya terpaksa korbankan masa weekend saya selama 2.5 tahun untuk menghabiskan MBA course tu. Sebab kelas dia hari Sabtu daripada pukul 3 sampai pukul 6, dan daripada hari Ahad daripada 9 pagi hingga 12.30 hari. Jadi ia memerlukan pengorbanan, dan terutama sekali jika anda pada wanita yang kalau sudah berkahwin mesti ada anak, mungkin akan memberikan masalah sikit lah. Bukan masalah banyak, masalah sikit jika anda sudah berkahwin. Serupa juga dengan suami, mungkin masa weekend tu terpaksa digunakan untuk pergi kelas dan belajar. Jadi saya ingin menasihatkan jika macam student-student yang nak graduate ni, jika ada masa, ada kelebihan, ambil MBA sekarang. Ambil selepas anda graduate ni, terus sambung MBA. Ini pada pandangan saya, mungkin ada Datuk Syam dengan Datuk Syahril tadi mungkin berbeza, tapi saya merasakan dalam masa terdekat ni ekonomi kita ya berkembang betul, tapi saya dapat merasakan bahawa peluang pekerjaan tu mungkin sukar sikit. Bukan macam dulu bila you apply ya mana-mana you dapat, tapi disebabkan itu saya mencadangkan supaya yang mereka yang akan graduate terus membuat MBA. Mungkin dalam masa setahun-setengah kamu dah akan habis MBA. Jadi pada masa itu mungkin pasal ekonomi kita akan berada di tahap yang lebih baik daripada sekarang, dan ia akan memberikan peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan di samping memperolehi MBA selepas itu. Bukan saya kata ekonomi kita teruk, Datuk Syah masih jangan salah faham. Cuma pada saya lah, kita gunakan keadaan sekarang ni. Katalah you graduate, after graduate nak cari kerja, tak ada kerja setahun. Jadi saya rasa peluang itu boleh digunakan untuk membuat MBA. Macam saya ada seorang anak saya yang sulung, dia baru graduate. Dia graduate tahun MBA dia tahun 2020, akhir tahun 2020. Tapi pada masa itu kita baru berada dalam tahun pertama COVID. Jadi pada pandangan saya, memang sukar untuk dia mendapat pekerjaan. Jadi saya mencadangkan supaya dia terus menyambung MBA dia, dan dia buat, tapi dia ambil full time lah, dia ambil full time di universiti swasta, dan dalam masa satu tahun dia dah graduate dengan MBA dia. Jadi pada saya, masa yang ada tu tak terbuang, dan sekarang dia ada MBA dan alhamdulillah dia dah dapat kerja. Tapi bukan senang dapat kerja pun, still kena minta 2-3 tempat baru dapat. Tapi alhamdulillah saya rasa perancangan yang kami buat sesuai untuk anak saya pada masa itu. Jadi saya, sebab tu saya mencadangkan kalau ada student-student yang terfikir nak buat MBA tapi tak tahu bila, this is the time lah, this is the right time untuk you all berfikir untuk membuat MBA. Ok,
Okay, tadi soalan yang berkaitan nak pilih universiti luar ke atau di dalam Malaysia itu adalah daripada Syarifah. Part 3E, Business Admin. Harap Syarifah dah boleh dapat jawapanlah nak buat kat luar negara atau dalam negara kan. Soalan daripada Rashdan, Grup 3C, dia bertanya, yang ini sebab mungkin dia nampak dia ada peluang nak bekerja selepas graduate lah. Sebab dia, soalan dia, jika saya memilih untuk bekerja selepas tamat degree, berapa lama masa yang patut bekerja sebelum sambung pelajaran ke tahap master? Berapa lama? Okey, macam saya cakap tadi, saya sambung master saya selepas 7 tahun saya bekerja. Masalahnya bila semester pertama tu karat-karat di kepala ni masih ada lagi. Susah nak hilang. Jadi saya mengalami masalah untuk, bukan masalah belajar tapi masalah untuk, yalah kita dah lama tak belajar. Tiba-tiba kita belajar. Jadi nak faham balik, especially calculation tu semua, macam tak boleh nak masuk. Tak boleh nak terima. Jadi first semester saya selama 3 bulan tu saya ada masalah sikit lah. Saya ada masalah sikit sebab dah lama sangat tak belajar kan. Pelajaran di universiti dengan pelajaran di office ternyata berbeza. Dia tak sama sebenarnya. Sebab di office tu kita belajar like working punya experience. Tapi di universiti ni pada saya belajar kena betul. Kalau salah kan, exam salah pula, tak dapat markah yang baik. Tapi selepas semester pertama dia mula datang sikit-sikit, dan selepas akhir semester kedua saya rasa saya dah dapat balik dia punya feel, momentum untuk belajar tu. Jadi saya tak ada masalah selepas itulah, daripada semester 2 ke semester akhir saya tak ada masalah. Tapi semester pertama tu saya ada masalah lah, macam saya cakap tadi. Itu baru 7 tahun lah, tapi kalau ada orang yang dah kerja 15 tahun, 20 tahun nak belajar balik, saya pun tak tahu macam mana cara dia orang belajar lah. Tapi pada saya, macam saya cakap awal tadi, kalau you all ada rezeki nak buat master, nak sambung belajar, buat sekarang. Tak semestinya sambung master. Kalau kamu nak sambung in any field that you want, this is the time lah. Right after belajar, teruskan sambungan belajar tu. Okay, terima kasih Encik Jalal. Lepas ni kita sambung balik. Encik Jalal jangan pergi mana-mana. Okay. Ini ada soalan mungkin untuk Dr. Aziz kot. Boleh? Berkaitan kos. Boleh. Natasha bertanya, berapakah average cost pendidikan untuk sambung ke peringkat master dan PhD? Sebab dia risau ni pasal kos. Terima kasih moderator ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari yang bertanya, sebenarnya kos ini saya boleh kongsi dengan tuan-tuan puan-puan dan penonton. Kos belajar di peringkat postgraduate ini, sama ada master ataupun PhD, dia sebenarnya berbeza mengikut fakulti. Berbeza mengikut fakulti dan juga mengikut program. Of course, master lebih murah lah dibanding dengan PhD. So, kalau saya boleh sarankan, since kita ada banyak program yang kita tawarkan, okay, kita ada pelbagai kos. Jadi saya boleh katakan dalam average lebih kurang bermula daripada 5,000. Okay, 5,000 ni maksud dia kita lihat pada masters. Okay, pengiraan di peringkat UiTM kita ambil secara kumulatifnya untuk tempoh pengajian lah. Kalau masters tu 2 tahun, so kita consider sebagai 4 semester lah. Okay, kalau PhD tu 4 tahun, lebih kurang 8 semester. So kita boleh katakan lebih kurang 5,000 ke ada mencecah 18,000 lah untuk PhD. Sometimes untuk PhD tu. Okay, kan contoh kalau masters dalam tempoh 2 tahun, ada yuran dia yang 6,000 dan 7,000. Okay, kalau di peringkat PhD tu kadang-kadang dia boleh bermula dengan 7,000 hingga ada yang sampai 18,000 pun. Itu untuk 8 semester. Dia bukannya 1 semester. So kalau mana saudari boleh kira kalau 4 tahun dalam 8 semester, contohlah satu program itu 5,000, so kita boleh bahagilah. Okay, kalau kata 2 tahun, so kita ada 4 semester. So 8 bahagi dengan 4. So itulah sebenarnya lebih kurang average yuran per semester. Okay, saya rasa itulah yang saya boleh kongsikan. Dan mungkin juga saya boleh maklumkan pada semua, saudari boleh tengok
Okay, secara detail yuran ini di laman web IPSIS sebenarnya. Semua ada di situ. Okay, boleh tengok. Okay, apa bidang dan juga program yang kita cadang untuk ambil lah di peringkat pengajian Paskah Siswazah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aziz. Ini ada soalan. Mungkin Dr. Harvey boleh jawab. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pelajar dari sekarang untuk menyambung pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi? Ini daripada Liana Zaman, UiTM Segamat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera panel-panel semua. Terima kasih banyak yang berbahagia. Yang berbahagia Dr. Wan Anisa Banom, yang berbahagia Dr. Aziz dan juga rakan-rakan panel atas dalam talian dan juga para pelajar, penonton-penonton sekalian. Berbalik pada soalan tadi, apakah persediaan yang boleh difikirkan dan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar apabila mereka bercadang ataupun tak semestinya pelajar lah. Siapa-siapa saja tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mungkin ada perancangan dalam perancangan kehidupan masing-masing selepas kita dah habis sarjana muda ataupun peringkat diploma ataupun sarjana master degree, kita nak ke peringkat yang seterusnya, kita bercadang ataupun merancang nak ke meneruskan pengajian. Banyak perkara lah, tapi salah satunya kita kena, yang saya mungkin cadangan saya salah satunya ialah persediaan awal daripada diri kita sendiri. Kita sebagai orang ataupun individu yang kita kan nak sambung belajar, dari segi mental dan fizikal kita sendiri, macam Encik Muhammad Jaludin bagi tahu tadi, kitalah sendiri sebagai individu itu sendiri. Adakah kita bersedia untuk mengorak langkah seterusnya nak ke depan, bukan ke depan just mendata macam Encik Syahril tadi kata, mendata kita tak nak begitu, kita nak mengorak langkah ke depan dan meningkatkan lagi ilmu dan kemahiran kita, macam kita naik tangga lah. Kena usaha tu, fizikal tu pun perlu juga bersama-sama. Seterusnya ialah dari segi sumber kewangan kita sendiri. Adakah kita berupaya ke kita ada potential ataupun badan-badan ataupun agensi ataupun kita sendiri berpotensi tak ada sumber kewangan yang kukuh untuk menyokong kita nak sambung pengajian ni. Boleh ke tak boleh? Tanggungjawab kita, individu kita sebagai individu tadi, berbalik pada individu juga, tanggungjawab kita lah. Kita dah kahwin ke, kita bujang ke, kita muda ke, berusia ke, itu semua kita kena take into consideration. Dan seterusnya, selain pada kewangan individu, di mana, apa yang kita nak, expectation kita selepas kita dah sambung belajar tu nanti, kita dah habis pengajian dengan bidang tersebut, apa kita punya hala tuju, ke apa kita nak, the outcome, expectation outcome kita. Kita dapat contoh dia, sarjana, master in business administration, in bracket finance. So apa yang peluang-peluang kejaya contoh dia, peluang-peluang kejaya yang kita boleh dapat dengan kelayakan pendidikan yang sebegitu, bagaimana dari segi tugas, skop dan sebagainya, peluang-peluang kejaya itu penting juga. So kita kena buatlah sedikit feasibility ataupun sedikit research, penyelidikan juga, itu pun penyelidikan juga bila kita fikir all round kan, analytical thinking dan critical thinking kita. Sebagai individu, kita kena lihat dalam 360 degree perspektif kita buat keputusan nak sambung belajar tu sebab apa. Bukanlah semata-mata sebabnya kita tak ada peluang kerjaya selepas kita dah habis satu fasa dalam kehidupan kita dan pendidikan kita, kita rasa nak sambung just hanya kerana kita tak dapat peluang kerjaya ataupun kita tak bersedia dan sebagainya. Dia mesti ada visi kita, jangka masa panjang kita, apa visi kita, kita nak capai visi kita, kita misi kita, nak capai ke visi tu kita, misi kita apa, nak sambung pengajian, pengajian macam mana, siapa yang pengorbanan juga kita perlu fikirkan bila kita sambung pengajian tu,
pengorbanan ramai sekeliling kita, individu-individu sekeliling kita juga, ayah, ibu kita, mungkin penjaga kita, atau kalau kita ada isteri dan suami dan sebagainya lah. And then lokasi lah, lokasi tempat pengajian tu kan. Kenapa kita pilih certain institution atau institusi tertentu untuk menyambung pengajian tersebut dalam negara macam tadi soalan kepada Encik Muhammad Jaludin. Saya nak pun tertarik juga, setuju juga dengan beberapa poin yang Encik Jaludin bagi tahu, sebab saya pun buat PhD di luar negara dan saya ada pengalaman buat menyambung pengajian dalam negara. Saya pun alumni UiTM juga Terengganu eh. Saya punya diploma seni culinary tahun 2000 saya di sini. So adalah perbezaan dan cabaran dia, adalah pros and cons dia. Kalau kita nak sambung ke luar negara, katakanlah ke luar negara, dari segi kewangan sangat penting, sokongan, dorongan, budaya, kejutan budaya. Kita tak boleh kata kita belajar di contoh dia universiti sebelum ni begini budaya dia, expectation dia dan sebagainya, cara pembelajaran dia begini, tidak boleh, sebab kita pergi tempat di luar kita punya, macam sekarang lah kita new norm kan, kalau kita di luar negara pun kita dalam keadaan norma yang berbeza lah dari segi kehidupan dan budaya itu sendiri, jangkaan dia, cara-cara mereka belajar macam mana. Banyaklah cabaran juga nak kalau nak katakan luar. Kalau dalam negara pula, saya fikir sangat sesuailah kalau rakan-rakan tanya kan, rakan-rakan tanya saya apa pendapat nak belajar dalam negara ke luar negara. Semestinya kalau luar negara, orang selalu akan fikir pertama sekali ialah kewangan. Kalau saya kan, macam saya ni, saya sambung, Alhamdulillah saya rezeki tu murah sikit. Saya dapat tajaan daripada pihak universiti sebagai staff, pergilah ke luar negara, banyak kos flight, tiket, tuition fee kalau untuk higher degree level macam PhD ni. Kalau satu semester tu, kalau universiti saya dekat New South Wales Australia tu, kalau saya boleh kongsikan semua, universiti macam Dr. Aziz beritahu tadi berbeza-beza, setiap universiti, setiap program dalam universiti tu berbeza. Macam saya sendiri, pengurusan pelancongan, untuk 6 bulan, satu semester tu lebih kurang dibayar ialah RM32,000 Malaysia kalau kita convert daripada Australian dollar kepada Malaysian dollar. Itu baru yuran, belum lagi kos kehidupan harian, bulanan, mingguan dan lain-lain, nak beli perkakas, makan, minum, dan kalau ada kena pergi bayar conference ke seminar dan sebagainya lah. And then banyaklah perkara dari segi perspektif of budaya kita nak. Mungkin Mak Saleh ni dia lebih independent. Kita tak kata kita tidak independent, saya tidak berkata begitu. Tapi basically dia orang ada high expectation berbeza dengan kalau dalam negara ni. Mudahnya dari segi kos kewangan, reasonable, budaya. Kita dah biasa dengan budaya kehidupan kita, norma kehidupan kita, harian. Nak bercakap dengan rakan-rakan. Walaupun UiTM tu is a Muslim English Medium University, tapi kita ada satu bahasa ibunda kita sendiri, bahasa Melayu sendiri. Kita boleh bercakap di luar daripada kita punya apa tu education kita lah, dalam sistem education kita. Kalau kita nak keluar, nak cakap dengan supervisor ke apa, lebih mudah lah. Tak bermakna dalam negara kita tak boleh ada peluang untuk ke luar negara. Banyak peluang. Contoh dia, kalau dalam negara tu kan, mungkin Dr. Aziz lebih mahir. Dan Dr. Zarinawati ke rakan-rakan lain pun juga, kalau ada pengalaman, saya tengok rakan saya yang dalam negara sekalipun, mereka ada peluang, kadang-kadang mereka jalankan eksperimen di luar negara kan, kolaborasi dengan untuk penyelidikan mereka sepanjang mereka melanjutkan pengajian di peringkat sarjana, master degree dan PhD. So mereka ada ruang tu untuk menjalankan kajian tu di luar negara, berkolaborasi dengan universiti-universiti luar negara. Luar negara tak semestinya 10,000 batu baru luar negara. Kadang-kadang kita ada negara jiran kita sendiri, rakan antarabangsa kita daripada Unisula Semarang Indonesia, boleh ke sana, kita boleh, mereka juga boleh ke sini. Kita ada program antarabangsa, kita ada jabatan pengantarabangsaan, mobility program, menghadiri seminar, kita boleh menghadiri pertandingan inovasi contoh dia ke luar negara juga. So kita ada banyak peluang sebenarnya, walaupun kita belajar
di dalam negara ni. Maknanya itulah perspektif yang kita kena fikirkan kita di, yang pertama sekali kita sendiri. Kita kena lihat pada diri kita, adakah kita betul-betul bersedia ataupun apa sebenarnya tujuan, misi ataupun visi kita, kita nak nak sambung pengajian ni. Adakah kita betul-betul bersedia ataupun bagaimana? Itu daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Hairi. Untuk pengetahuan, Dr. Hairi ni masih bujang. Okay, ini ada soalan saya kumpulkan. Mungkin Dr. Zalinawati boleh jawab. Ada tiga soalan saya kumpulkan sebab nampak hampir sama tapi ada perbezaan. Pertama, daripada Diana, apakah kelayakan untuk pelajar menyambung pelajaran ke peringkat Master dan PhD? Soalan kedua, berapakah CGPA minimum yang perlu pelajar dapatkan untuk menyambung Master dan PhD? Ini hidayah daripada UiTM Segamat. Dan jika CGPA pelajar itu rendah atau tidak mencapai tahap minimum untuk sambung pelajaran, apakah langkah yang perlu diambil oleh pelajar? Daripada Azim ni, UiTM Dungun. Semua berkaitan dengan kelayakan dan CGPA. Mereka dah risau awal ni. Okey, Dr. Zalina. Okey. Boleh dengar suara saya tak? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah lisa dari wayah suri amri wahluk datam lisa liyaf kalu kalu. Okey, terima kasih kepada yang berusaha, moderator program kita, Dr. Wan Anissa Banong. Senior saya jugalah dan rakan sekerja. Yang berbahagia Datuk Isyam bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia, yang berbahagia Tuan Syarif, yang berusaha Tuan Syarif Sufian Hamdan, para panel kita yang berbahagia Encik Jalaluddin bin Kamal, yang berbahagia teknologis Dr. Muhammad Aziz bin Aris dan juga ketua mentor kita Dr. Hairi, Dr. Hairi daripada Fakulti Pengurusan Pengurusan Hotel dan Pelancongan. So soalan tadi banyak, berpackage kan? So saya ada sediakan sedikit slide. Boleh saya share tak? Boleh ke? Boleh? Siapa bahagian teknikal eh? Boleh angkat tangan thumbs up ke apa? Ada? Saya share sekejap eh. Saya okay. Untuk sambung PhD, biasanya kita perlu ada master lah. Ataupun ada yang buat master, dia boleh fast track kepada PhD. Okay, betul tak Dr. Aziz? Kita ada fast track untuk PhD juga. Tapi dengan kena pastikan keputusan atau apa yang buat research lah, biasanya you boleh up to the PhD standard. So soalan yang you tanya tu sangat bagus sebab saya nampak soalan tu ke arah memang dah ada orang kata niat tu. Ha, nawaitu tu untuk sambung tu dah ada. So sekarang ni berkenaan program ni, saya kalau untuk saya, saya fokus kepada dua program secara kerja khusus yang mana dijalankan di UiTM, iaitu secara part time. Kalau untuk menjadi pensyarah, untuk sambung master, biasanya kita perlukan tiga pointer lah. Okey, untuk jadi pensyarah. Tapi sekiranya kalau tak nak jadi pensyarah tapi memang untuk career path, sebab saya nampak sekarang bila saya tanya student, kenapa you sambung belajar sedangkan dia punya jawatan tu dah stabil, dah established, dah kita nampak dia punya performance pun sangat bagus, dia punya banyaklah, dia punya character leadership tu dah ada semua tapi dia still sambung. Bila saya tanya, dia kata sebab untuk kenaikan pangkat, bila ramai yang pergi interview, saya harap mungkin benda ni Encik Jalal boleh ni kan juga kan, sebab dia kata bila walaupun pergi interview untuk dapat promotion, service bagus, servicing dah okay, performance dah okay, tapi bila nak dah pilih tu dia akan pergi kepada kemungkinan master atau the next level of education tu menjadi pilihan. Betul tak Cik Jalan? Ada kadang-kadang macam itulah, tapi kita akan tengok berdasarkan kepada overall. Jadi, macam saya cakap tadilah, kalau you ada master, ada advantage lah, advantage di situ. Ya, yeah, walaupun dia tak tertulis dalam polisi kan, dia seolah-olah silent policy lah seolah-olahnya. Ramai yang jabatan tu, tapi dari segi untuk tanya soalan tu, saya tunjuk ini master. Master ni ada yang dijalankan secara part time. Saya cerita sikit lah.
dia combine kepada tiga disiplin, management, information technology, communication. As we know right now, sebab COVID ni, cara kita bekerja dah berbeza. Kita berbeza kan, kita tak duduk dah office lah, tapi kita ada combination di antara pengurusan still on, tapi kita menggunakan teknologi dalam masa yang sama kita buat communication. So ini bidang yang di disiplin yang di ada dalam program Master in Office Administration. So ini adalah career objective yang nanti kita akan bincang kemudian lah sekian. Okay, ini untuk syarat kelayakan untuk Master in Office Administration. Kalau untuk sedap duduk lah, kalau tanya saya, sebaik-baiknya 2.75 ke atas lah. Itulah. Tapi nak sedap lagi, 3 lah. So yang mana macam mana eh? Dengan student kita okay tak? Kalau tengok CGPA dah okay ke? Ada yang senyum tu okay lah kan? Kalau yang tak senyum tu, you kena struggle sikit lagi, upgrade you punya CGPA. So dia adalah syarat-syarat dia. Kalau 3, kalau 2.75 untuk bidang ni, you boleh direct je. Tak perlu pengalaman kerja. Yang saya tanya, yang soalan tadilah. Kalau untuk CGPA 2.5, untuk bidang ni, you kena ada pengalaman kerja. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Sebab kita nak make sure that dia ada balance bila dia masuk master ni. Sebab master ni dia bukan macam teori semata-mata. Dia lebih kepada discussion, critical thinking. Dia banyak kita share lah knowledge tu. Cara buat assignment, cara menjawab soalan pun, bentuk soalan pun tidak sama semasa undergraduate. Okay, dia not totally teori. Okay, tapi teori tu ada. Dan juga selain daripada qualification. Sekiranya tiada degree, boleh untuk bidang ni lah. Kita boleh ambil APEL. Yang ni dari segi diploma, dia ada beberapa level you kena ambil dan you boleh apply juga untuk master. Ramai yang ingat bila nak sama master ni kena ada degree, betul tak? Tak, ada juga laluan lain, iaitu you boleh ambil APEL. Yang ni kena study lah apa itu APEL. Kalau tak nak ambil degree lah. Tapi kalau CGPA tak cukup makan, memang you kena kerja dahulu. Itu sebab master ni dia agak different level lah. Okay. Ini untuk MOSM lah. Kalau untuk MBA, MBA, Master Business Administration, dia lain sikit. Okay. Sekejap eh. Oh no. Sekejap. Sorry. Sekejap eh. Okay. Ini untuk MBA. Kalau MBA, kita perlukan degree juga. Tapi kalau fresh graduate, you tak perlukan pengalaman kerja dengan syarat 3. CGPA you adalah 3. Okay. Tapi kalau tak dapat 3, it's okay. Tengok 2.8 lah. At least kalau 2.8 or equivalent ni, kena pengalaman kerja 1 tahun. Okay. And then kalau tak dapat lagi, kita kurangkan lagi 2.6. Tapi dengan pengalaman kerja selama 3 tahun. Kalau tak dapat lagi, boleh 2.5 tapi pengalaman kerja 5 tahun. So you dah boleh buat timeline lah apa benda yang you nak capai. Dan satu lagi, kalau tak ada degree pun, you boleh lagi sambung. Tapi sama jugalah proses tadi dengan APEL. APEL ni kita tengok macam mana cara dia. Saya ada student kita lah untuk office. MOSM, kita panggil MOSM eh, Master in Office System Management ni, ada yang ambil melalui APEL. Kita ada berapa orang lah? Seorang yang baru-baru ni. Yang untuk EMBA pun kita ada dalam lebih kurang 2 orang atau 3 orang yang ni lah. Dia pun dah nak habis lah, tapi dia memang masuk melalui APEL. Untuk PhD pula, pada saya, you kena ada master lah. Okay. Dia sekarang ni nak sambung, dia ada banyak. Tak semestinya research based. Dia ada mixed mode dan dia ada juga DBA. Tapi sebaik-baiknya kalau untuk buat PhD, you kena ada master. Dan satu lagi, saya rasa kena slow and steadily cari ilmu untuk buat research. Yang tu pada pendapat saya lah, kalau you tanya saya. Tapi kalau you macam fresh betul-betul, kosong, saya rasa dia agak tough juga, tapi tak apa. Sebab kita, that's why kita belajar. Saya rasa itu menjawab tak soalan Dr. Anissa? Terima kasih menjawab. Dan terjawab juga soalan jenis program, apakah jenis program yang biasanya ditawarkan untuk peringkat master dan PhD dan bagaimana untuk memilih khusus yang betul. Ini daripada Umi. Saya kumpulkan ya.
Apakah subjek asas yang biasa termasuk dalam program master dan PhD oleh Izzati? Dan apakah beza antara sarjana kerja khusus dan sarjana pendidikan? Ini daripada Aina. Lepas tu sekejap saya ada dapat daripada WhatsApp ni, ada yang mesej saya ni soalan. Dia tanya soalan ni, dia mesej saya, dia tanya adakah boleh jika saya sambung master dalam kos yang berbeza dengan degree yang saya ambil sekarang? Ini daripada Amira Hafiza. Okey, Dr. Zalina. Okey, banyak soalan berpackage eh. Berpackage. Ni ada lagi banyak ni. Banyak ke? Laku keras hari ni meniaga. Tapi bagus sebenarnya bila kita buat program ada orang tanya tu, maksudnya salah satu apa signal program tu berjaya lah sebenarnya. Dia kena dengan target dia. Okey, tahniah kepada Fisa sebab you dah bantu orang untuk mencari jalan keluar apa yang dia orang tak jelas. Okey, sebenarnya untuk ilmu ni sangat baguslah bagi saya. Okey, untuk subjek yang kalau di UiTM Dungu ni, kalau saya maklumlah, saya handle dari segi kerja khusus. Dr. Aziz, dia handle dari segi penyelidikan. So ada beberapa soalan yang berpackage tadi. Kalau sekarang ni saya sentuh dulu dari segi kerja khusus Master in Office System Management eh. Sebab tu saya nak buat ni, tapi sebab ada soalan saya jawab based on soalan lah, sebab saya tak nak ambil masa yang terlalu lama. So ini Master in Office System Management yang apa yang saya bagi tahu tadi, dan apa yang belajar sebenarnya, okey. Ini adalah apa yang dipelajari untuk Master in Office System Management. Biasanya ambil diploma in office, lepas tu ambil BOSM, yang saya tahu ada dua cawangan kat Malaysia ni yang ambil tu. Dan you boleh sambung master. Yang ini adalah subjek basic yang saya nampak lah. Kalau untuk business ni biasa dia akan ada subjek research tu, memang akan ada lah. Subjek research, sebab kita nampak biasanya untuk buat master normally kalau dia ada chances untuk sambung PhD atau the next level, biasanya research tu a part of yang agak orang kata critical punya subjek. Sebab research ni kita buat analyse, kita tengok, kita cari solution. Yang tu kita nak sebenarnya dalam kerja ni, kita bukan nak buat kerja saja. Kadang-kadang kita cuba untuk mencari penyelesaian yang cara yang lebih terbaik lah, efektif dan yang terbaik saya rasa. Sebab bila buat research ni dia ada fact and figure, then you buat keputusan tu lebih rational lah, tak too emotional. That's why dia ni. Okay, kalau tengok kat sini, kalau untuk part time kita bagi 2 tahun iaitu 4 semester. Kalau untuk full time kita bagi setahun setengah saja. Tapi yang saya terangkan kat sini adalah structure untuk part time. Okay, so satu semester kita tahu yang buat part time ni normally dia bekerja masa tak ada. So kita bagikan satu semester dengan 3 subjek. Ini susunan yang dah diberikan oleh pihak fakulti. Okay, so kita akan follow lah yang ni. Dan apa kelebihan untuk buat part time ni, sebenarnya kita buat modular mode of learning. Maksudnya kita buat secara bermodul. Apa yang dimasukkan modul sebenarnya? Okay, modul ni very simple. Kita tak belajar sekaligus. Betul tak? Fatin Aina, kalau belajar undergraduate, kalau full time, you akan belajar satu semester tu, satu minggu tu, you akan belajar macam-macam subjek. Betul tak? Betul, Doktor. Yes. Okay, thank you. So, tapi kalau modul, tidak. You akan belajar minggu pertama, minggu kelima, satu subjek dengan satu lecturer tu, commitment tu untuk subjek tu saja. Ini part time eh. So, boleh fokus ke tak boleh fokus? Boleh fokus sikit. Sebab kita tahu you punya, yang bekerja ni dia cram dengan kerja, dengan tanggungjawab sebagai isteri lah, suami lah, bos tempat kerja lah. You ada commitment tempat kerja. So kita dah bahagikan. Ini special dari segi part time lah. Dalam masa yang sama you boleh belajar, dalam masa yang sama you still lagi boleh bekerja. So you dapat dua perkara lah. Experience you dapat, ilmu pun dapat. So bila you minta kerja, you ada extra sikit lah untuk yang fresh graduate. So itu berbeza. Kita ini kelebihan untuk part time lah, kita panggil modul. Ramai yang belajar sebab dia nak modul. 5 minggu komitmen dengan satu lecturer, semua test semua-semua situ dah settle. Dan minggu kedua, modul kedua, dia kita bagi tarikh lah. Biasanya kelas kita buat half day 2 hari tu. Okay. So biasanya di sini peringkat, cara pendekatan pensyarah untuk peringkat master pun agak berbeza. Especially part time lah. Sebab you ada, you punya golongan rate of range of age tu tak sama. Ada yang fresh, ada yang, tapi dia agak berbeza lah. Okay. So yang ni wujud dekat Terengganu saja adalah part time. Kita ada dua je bidang ni, hanya dua saja di Malaysia.
So dari segi fees, tadi ada tanya fees kan. Okay, untuk ni part time RM5,973. Kalau untuk ni memang murah, dia tak belum lagi revise. Sebenarnya kita cuba untuk revise tapi tak lagi lah. Sekarang ni siapa nak belajar, kalau rasa memang ini memang kos yang agak-agak sangat murah lah. Dengan kita tengok lebih kurang RM1,494 satu semester. So ini you punya ni lah. Okay. Ini yuran untuk ni. So saya ada sediakan video tapi saya tak nak ambil masa yang lama. Kita nantilah kalau ada masa kita tengok video tu. Okay. So ini untuk master pula dari segi eksekutif. Don't worry, ada yang tanya saya kalau eksekutif ni dapat cert nanti ada eksekutif ke? Tak ada. Kita eksekutif ni nak menunjukkan ni part time dan dulu dia offer untuk mereka yang ada pengalaman saja. Tapi sebab ada demand yang agak tinggi, kita buka juga untuk fresh graduate tapi CGPA 3 lah yang macam saya mention tadi. Okay. So dari segi yuran pula, ini cara apa subjek yang ambil kan? Tadi saya dah tunjuk, ini subjek untuk EMBA. Okay. Dia tengok pada bidang sebenarnya subjek ni. Kalau you finance, dia akan stream lah. Dia mana finance tu? Dia akan ada 30% basic dan dia akan pergi 70% kepada bidang you. Kalau pemahaman saya lah, dia tak akan macam sama. Okay, tengok bidang. Kalau you nak ambil berbeza, tengok ni kenapa first degree you ambil ni, master you ambil berbeza, kenapa? Tanya dulu. Kalau contoh you nak jadi academician, you betul-betul nak jadi professional dalam bidang you, saya sarankan ambil bidang yang sama. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau katalah you dah bekerja, you rasa nak ambil EMBA ke untuk you punya lebih experience, nak tahu management, ada je yang engineer, ada yang bukan bidang bisnes tapi ambil EMBA sebab dia nak tahu, dia macam ada benda lain yang dia cari. Dari segi management, mungkin dia dah duduk top punya level punya management, so dia nak tahu benda-benda yang lebih kepada ni lah. Tapi kalau you tanya apa konten yang dipelajari, tengok pada bidang, biasanya ada 30% basic, 70% dia akan menjurus kepada bidang you. Untuk sambil sama atau tidak, tengok pula you punya objektif. Kalau you nak betul-betul professional, saya advise you ambil bidang. Okay, sampai PhD lah, especially PhD master. Kadang-kadang master ni ada orang ambil just untuk sambung PhD. Okay, tapi tengok kalau you nak betul-betul ambil PhD, you kena tengok syarat PhD, apa syarat untuk ambil PhD tu. Sebab setiap PhD mungkin dia ada syarat-syarat, especially mengikut bidang lah. Kalau saya, macam saya dulu saya marketing, diploma marketing, degree marketing, master saya ambil EMBA sajalah, saya tak ambil yang betul-betul. Bila pergi PhD baru saya betul-betul ambil bidang dan apa niche area yang betul-betul saya minat. Saya lebih suka kepada consumer behavior. So back to back, tanya pada diri you dalam masa yang sama, buat research, tanya mentor. Kita dah ada mentor program mentor kan, you tanya mentor apa yang sangat sesuai untuk you dan tengok you punya target dekat mana. Kalau academician, saya sarankan ambil bidang supaya you betul-betul expert. Tapi kalau you betul-betul duduk dalam bidang you memang nak expert bidang you dalam industri pun saya rasa kena ambil bidang. Tapi kalau you betul-betul nak ambil ilmu sebab you nak cari a variety of knowledge, so it's up to you. Macam saya pun sebenarnya ada niat nak ambil master lain ni. Adalah, tapi tengok niat, tengok dia punya kan, sebutkan kan, tak buatkan orang tanya pula kan. So saya memang ada niat nak ambil bidang lain satu lagi tapi tengah sedang duduk tengok keadaan. Itu adalah niat-niat duk bincang, duk usia-usia. Itu bidang yang kontradik dengan saya punya first degree, master and PhD. Tak ada. Tapi memang ada niat. That's why saya kata tak salah. Cuma back to yourself lah. Apa yang you nak. Itu je. Kalau PhD tu memang tengok kalau coursework tu, ini untuk EMBA lah Untuk EMBA. Kalau coursework, dia memang berkelas lah. Dan kalau mix mode, dia campur. Kalau mix mode ni dia campur kelas. Mungkin kelas tu dia akan cerita sikit basic you punya bidang. Lepas tu dia akan ada element research. Kalau untuk bisnes dia akan, lepas tu you akan belajar research lah. Kalau PhD pula memang research. Dia banyak sekarang ni sebab ada keperluan, ada orang tak begitu, orang kata tak begitu minat untuk buat research. Dia come up dengan mixed mode, campur research dan coursework. Dan kalau tak minat sangat research, dia ada buat DBA lah. Itu cara, you tengok apa you punya capability dan minat you. Macam saya yang ni lah, saya memang
apa, kalau you minat research, you pergi untuk research. Okay, untuk master by research ni, you kena betul-betul tough, tengok you punya ni, you betul-betul tough, you kena tahu, you kena minat research dan you kena boleh bekerja, boleh bergerak secara independent pada saya. Dan you kena tahu deal dengan you punya supervisor. Kena cari supervisor yang betul. Tengok bidang juga, bidang apa yang you nak buat. Ha, kalau bidang tu saya rasa agak penting juga supaya kita ada jiwa nak buat research tu. Itu master by research. Okay? Saya rasa tu, itu saja Dr. Nisa. Menjawab tak? Fatin Nadia angguk tu, jawablah tu. Nak minta Dr. Aziz tambah ya. Sebab Dr. Aziz mungkin boleh terang yang tadi, perbezaan master dengan by research tadi. Okay, terima kasih. Okay, saya cuma tambah sedikit untuk beri penjelasan. Kalau nak clear bezanya master's or PhD by research dengan by coursework ni. Nak mudah dia kita faham, by research ni dia tak ada kelas. Dia tak perlu pergi kuliah. Okay? Tak perlu pergi kuliah. Tetapi saudari kena ada satu tajuk. Apa tajuk yang cuba kita kaji lah. Okay? Yang mana proses pengajaran dan pembelajaran itu bersama dengan kita punya penyelia. Yang mana kita kena cari seorang pensyarah, okay, yang boleh menjadi penyelia ataupun sebagai mentor lah sebenarnya. Membantu kita untuk memastikan penyelidikan yang kita buat itu berjaya. Okay, kalau untuk yang coursework ni, dia kena pergi kelas. Okay, di kelas macam Dr. Zainawati sebut tadi, ada program apa, kursus-kursus yang kena diikutilah. Mungkin ada subjek 1, 2, 3 dan saudari kena formally hadir pada kelas itu. So, kalau untuk research, dia tak ada kelas. Okay. As long saudara-saudari berdaftar pada tiap semester dan research itu berjalan dalam tempoh ditetapkan dan aktiviti saudari orang kata macam Dr. Zainal kata, dia independent. Okay, independent. Tak perlu ada kelas lah pun sebenarnya. Okay. Selepas, walau bagaimanapun, okay, ada juga syarat-syarat yang diperlukan untuk saudari meneruskan penyelidikan itu. Contoh di semester pertama, saudari kena memenuhi keperluan yang mana saudari kena pergi menghadiri satu kursus. Okay? Sebab ini melibatkan orang kata proses untuk meneruskan penyelidikan. Sebab kita ada kita panggil pembentangan cadangan penyelidikan di semester satu ataupun semester dua. Okay? So di situ ada juga penilaian yang akan dibuat. Maksudnya kalau cadangan penyelidikan saudara-saudari itu bersesuaian dan diterima bersesuaian dengan program itu, master ataupun PhD, dan saudari dibenarkan meneruskan penyelidikan. Kalau ada pindaan, sedikit pindaan, mana saudari akan buat pindaan lah. Dan ada juga kes setakat ni kita tak jumpa lagi lah, kes yang mana result dia yang kelima itu gagal ataupun ditolak. Okay? Kalaulah berlaku orang kata cadangan penyelidikan itu ditolak, mana saudari dianggap tidak boleh meneruskan penyelidikan. Okay? Walau bagaimanapun, sebenarnya pembentangan cadangan penyelidikan ini akan dinilai oleh panel-panel yang dipilih lah. Yang mana mereka memahami mengikut bidang-bidang yang kita ambil. Kalau mana saudari di peringkat perakaunan, so panel dia bukannya daripada fakulti lain. Okay, panel dia lah daripada fakulti saudari sendiri. Okay, jadi sebenarnya tidak berlakulah setakat ini yang mana saudari tidak berjaya dalam pembentangan cadangan penyelidikan. InsyaAllah. So itulah yang paling mudahnya. Coursework ada kelas, penyelidikan dia tak ada kuliah dia, tak ada kelas dia. Okay, saudari bersama dengan penyelia dan juga beberapa penyelia yang dilantik. Terima kasih. Dr. Aziz, ada lagi soalan ya? Ini daripada Liana, UiTM Bandar Raya Melaka. Jauh ni Melaka ni. Adakah kerajaan ada menyediakan program biasiswa atau pinjaman pendidikan untuk pelajar? Jika ya, bagaimana cara pelajar untuk memohon dan apakah saluran yang betul? Terima kasih. Okey, berkenaan dengan bantuan kewangan, kita cakap sebut bantuan kewangan lah untuk belajar ni. Sebenarnya kerajaan banyak insentif yang disediakan untuk mereka yang ingin melanjutkan pengajian. Okey,
Kalau dulu, saya bagi contoh. Dulu kerajaan ada menyediakan beasiswa yang kita panggil MyBrain. Okay, so MyBrain ni dia di bawah Kementerian Sains lah. Okay, mana kalau siapa yang berminat ambil beasiswa MyBrain, kalau ada. Buat masa ni kita tak dengar lagi lah. Okay, kalau saya ambil contoh yang dulu sebab ini kita cerita tentang sumber-sumber keuangan. Okay, dulu kita ada MyBrain, mana siapa yang berminat boleh mohon terus. Okay, boleh mohon terus dia kepada kementerian yang saya sebut tadi lah itu. Yang keduanya, kalau kita setiap malam sekarang ni, kalau tak silap saya, minggu lepas beasiswa yang di Pertuan Agong telah dibuka. Mana-mana saudari yang memenuhi kelayakan itu masih boleh mohon. Okay. Contohnya kalau tak silap untuk yang ini, maknanya umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2022. Maknanya kalau umur 1 Januari itu 36, nampak tak layak lah. Okay, sebab dia maksimum dia 35 tahun. Ke bawah boleh mohon. Okay, kalau yang dia sebenarnya dia tengok banyak pada first degree. Okay, kalau buat masters, secara kumulatifnya, kelayakan di peringkat degree sekurang-kurangnya CGPA 3.75. Okay, untuk yang beasiswa di Pertuan Agong ni, CGPA 3.75. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2022. Okay. Dan cemerlang dari segi berbuat akademik lah. Untuk yang beasiswa yang di Pertuan Agong ini, especially yang di peringkat sarjana, dia hanya dikhususkan kepada mod penyelidikan sahaja. Okay, untuk mod penyelidikan saja. Jadi mana-mana pelajar-pelajar yang nak buat penyelidikan di peringkat master sepuluh boleh mohonlah sebenarnya beasiswa ini. Okay, sebab dia coursework ni, sebab dia ada kelas. Okay, ada kelas dia. Jadi untuk yang tuan-tuan dia fokus pada, dan untuk yang tuan-tuan ini juga, dia ada bidang-bidang yang ditentukan lah, yang telah ditentukan. Biasa kalau tak salah saya, kejuruteraan, sains tulen, undang-undang, bisnes, perniagaan, perakaunan, macam itulah. Jadi saudara dan saudari boleh, orang kata, melihat maklumat-maklumat ni di laman web tertentu lah. Okay, kalau kita boleh tengok di KPT, sebab kita di peringkat pengajian tinggi, semua maklumat-maklumat berkenaan beasiswa ni boleh lihat di laman web KPT. Dan seterusnya, ada lagi ruang sebenarnya MARA sendiri menyediakan. Okay, menyediakan sumber ataupun bantuan kewangan lah. Saya rasa tadi Encik apa, Jalaluddin ke Jamaluddin tadi, dia ada sebut MARA kan. Okay, benda tu masih berterusan. Okay, masih dalam proses yang samalah, convertible scholarship. Mana kalau saudari grant dengan 3 poin ke atas, dia automatik jadi scholarship. Kalau kurang itu, mana saudara kena bayar balik lah. Itu saja. Okay. Maknanya kalau mungkin di peringkat saudari yang dah bekerja, okay, yang dah bekerja, ada sebagai agensi ataupun majikan kita masih boleh membantu semua kewangan. Okay. Cuba kalau kita tengok, kita nak tahu banyak tak banyak insentif yang kerajaan bagi ni. Kalau dulu kita tengok, selepas keputusan SPM, banyak syarikat-syarikat besar, Petronas, Maybank, okay, menawarkan beasiswa-beasiswa pada mereka yang ingin menunjukkan pengajian di peringkat tinggi. Okay, sebenarnya cukup banyak. Bukan setakat kerajaan sebenarnya. Tetapi sektor-sektor industri pun sebenarnya membeli ruang. Okay, memberi insentif kewangan ini untuk memberi ruang kepada saudari melanjutkan pengajian di peringkat lebih tinggi. So kalau nak tahu tu, saudari boleh terus ke laman web berdasarkan kepada siapa yang menawarkan beasiswa tersebut. Sebab kita nak tahu, tengok syarat dia. Ini yang penting, syarat dia. So saya itu saja boleh, insyaAllah. Okay, terima kasih Dr. Aziz, panjang lebar. Kita tiba masa untuk mendapat maklumat, mendapat keputusan berkaitan dengan pertandingan video pendek. Tapi selepas video pendek ini kita akan sambung sebab ada lagi penerangan daripada Dr. Zalinawati untuk soalan-soalan yang ada masuk, baru masuk. Dr. Zalinawati boleh lepas ni Okay, sementara tu Rashdan boleh upkan slide. Pertandingan video pendek ni kita adakan supaya kita boleh identify student-student kita yang ada potensi, ya, potensi untuk sambung belajar. Kalau tak berjaya pun, insya Allah cuba lagi.
Okay, saya serahkan kepada Dr. Aziz, Dr. Haimi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dr. Wan Anissa Banum dan rakan saya. Okay, sekarang tibalah masanya kita sama-sama saksikan pertandingan yang telah dilaksanakan melalui program Second Mentorship Program 2022 with the theme Excellent in Academic and Leadership. So pertandingan ini telah dibuka kepada pelajar-pelajar dalam dan luar negara, khususnya dari Universiti Teknologi Mara dan juga rakan antarabangsa kita. Kita ada terima participation from our international friends. Pertandingan ini ialah fokus dia kepada research proposal video competition. So basically, we are really encouraging students, undergraduates as well as postgraduate students to apa tu be coach, pilih dia punya mentor. They have to choose their mentor, and after that they they have a several discussion about their research proposal, and then they come up with the idea of what they want to propose for research project, and then they prepare and to develop their research proposal video presentation and submit to us. Then we have a list of mentor, very well experienced and talented mentor that can be selected from the list, and then this mentor coach the students lah accordingly, and then kita menilai setiap video tersebut thoroughly. Kita tengok banyak yang video-video yang sangat beyond our expectation. More than that, they deliver these students, potential students ni, dia nak ke post higher level, higher degree level. They really deliver well. Mentor-mentor ni yang, it really speak who they are. Mentor bukan sekadar when we see and watch the videos, kita nampak memang betul-betul mentee tu really absorb and then consider every single detail yang a mentor share with them, and then they run try to mentees and try to deliver as the best as possible. Now next slide. So ini adalah senarai panel penilai. Kita ada dalam dan luar negara daripada UiTM, Universiti Teknologi Mara, dan juga daripada Universiti Islam Sultan Agong, UNISULA Semarang, Indonesia. So kita ada yang pertama Dr. Siti Sumiati, kita ada Dr. Wan Anissa Banum sendiri di sebelah saya ini. Kita ada Dr. Maisara daripada Fakulti Pengurusan dan Pencungan. Kita ada Dr. Nora Hayati Muhammad Yusuf daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dan kita ada saya sendiri, seterusnya Dr. Muhammad Hari Ismail daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dr. Nora Hayati Hanom daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Puan Nurul Syuhada daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Puan Atika Rashida, sama fakulti dengan daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Puan Suliat Suhaili Maizan, Puan Rosaizad Hazni, kita ada Puan Jazira, Puan Salwani, Puan Fatia, Encik Husnin, Encik Muhammad Safwan, Puan Zuraida dan juga Puan Wan Nazria. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel juri dan penilai yang sentiasa memberi sokongan kepada program ni, program anjuran Persatuan FISA UiTM Cawangan Terengganu ni. Sangat bagus program ni. Saya lihat kali pertama sebenarnya tahun ni saya diberi peluang untuk bersama-sama jawatankuasa. Terima kasih banyak Dr. Wan Anissa Banum. Sama-sama. Sangat impressive. Saya pun kagum. Ini satu inisiatif yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Permulaan sangat bagus, bukan saja untuk program, untuk pelajar, tapi juga untuk tahun ni 2022. Kita berharap dengan program ni, program sebegini akan diperbanyakkan dan diperkembangkan lagi, diperkayakan lagi. Agar betul, ini ada pertama kali student anjurkan. Jadi kita boleh nampaklah kalau ada kelemahan tu insya-Allah diperbaikikan. Betul. Tapi sampai tahap ni tu kita dah bersyukurlah, amat membanggakan. Tahniahlah AJK
boleh masuk video pertandingan pendek ni. Tahun lepas tak ada. Tahun ni kita masukkan video pendek ni memang agak mencabar, tapi alhamdulillah berjaya. Very good, very good. Saya setuju dengan betul. Memang betul. Saya sendiri akui memang sangat bagus dan inisiatif sangat bagus dan amat-amat. With that things yang kita belajar juga along the way dan kita akan improvise juga nanti upcoming event. Okay, next slide. Okay, ini adalah anugerah-anugerah yang kita finalist dan kita dah round discussion and with the panel and then kita come up dengan award winners, the recipients. Yang pertama daripada Fakulti Business and Management. Minta maaf tadi saya sebut Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, dia patut Fakulti Perniagaan dan Pengurusan. Kita ada best project, kita ada best presenter setiap fakulti setakat untuk second mentorship program 2022. Kita ada dua fakulti daripada UiTM Cawangan Terengganu sendiri, iaitu daripada Fakulti Perniagaan dan Pengurusan dan juga Fakulti Pengurusan dan Pencawangan. So yang best project telah di menangi oleh Cik Nur Syafina Syahira binti Syaharum dan the members lah, Fatin Akila Kristina dan juga Nur Fatin Ainin dan Muhammad Mizlan Amri. So dengan tajuk The Determinants of Inflation in Malaysia. So basically ini adalah best project untuk pelajar daripada Fakulti Perniagaan dan Pengurusan. Untuk anugerah seterusnya ialah best presenter yang dimenangi oleh Encik Hafi bin Army, merupakan ketua kumpulan untuk projek Determinants of Gold Prices in Malaysia. Selain daripada Encik Afi, dia punya group members adalah Cik Nur Asila, Cik Nik Nur Izzah dan juga Nisa Adriana. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua best project dan best presenter untuk Fakulti Perniagaan dan Pengurusan. Seterusnya, inilah penerima anugerah daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Cawangan Terengganu. Tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah ni. Yang pertama ialah yang paling tinggi sekali, best project, iaitu dimenangi oleh Puan Jazira binti Anum. Puan Jazira ialah merupakan academic staff UiTM Cawangan Terengganu dan juga merupakan pelajar pasca siswa Zah juga Universiti Teknologi Mara. Dengan tajuk projek ialah Career Influencer and the Moderating Effects of Industry Experiences and Personality Traits and Career Retention in Hospitality Industry. Well done, Puan Jazira. Next award ialah Best Presenter yang dimenangi oleh Encik Muhammad Badrul Hisham bin Ghazali, merupakan ketua projek ini dan dia punya rakan kumpulan ialah Encik Muhammad Yazin Muhammad Nazri, dengan tajuk projek Food Safety Management System FSMS and Analysis of Restaurant Certificate in Malaysia. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah untuk best project dan best presenter daripada Fakulti Hotel dan Tourism, Fakulti of Hotel and Tourism Management. Seterusnya, alumni, kita ada kategori alumni. Alumni pula, kita ada Young Award Scholarship yang penerima anugerah ialah, tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz Aizat bin Hassan dengan tajuk projek penyelidikan Internal Factors Affecting the Profitability of General Insurance Companies in Malaysia. It's really kenapa kita pilih beliau terpilih, kerana kita menilai dan pandai-pandai bersetuju di mana projek ni yang disampaikan oleh Encik Muhammad Hafiz Aizat ni sendiri sangat sangat baguslah. Dia sangat konsisten dan dia tahu deliver and very convincing dan really relevant kepada current yang berlaku sekarang, the needs of the knowledge and the skill sekarang. Mungkin Dr. Nisa. Ada tiga penilai. Pertama, dinilai jumlah markah. Kedua, kelayakan untuk jenis award.
Dan ketiga, selepas ni sama ada layak ke masuk ke final round. Okay, okay. So dengar eh semua. Pastikan apa tu semua apa tu take note on what has been mentioned just now. Tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz Aizad dengan Anugerah Young Award Scholar untuk kategori UiTM Alumni. Seterusnya, ya ini pula anugerah bagi rakan antarabangsa kita seperti yang kami maklumkan, pandai-pandai maklumkan, belajar dekat universiti dalam negara tidak bermakna tidak ada peluang untuk pengantarabangsaan kita. Di Universiti Raja Mara sendiri, kita ada jabatan pengantarabangsaan, Department of Internationalization Affairs. Jadinya banyak short courses and long medium ataupun long courses yang boleh juga diambil peluang pelajar-pelajar pascasiswaza, peringkat pascasiswaza, master dan juga PhD ke atas, postdoctoral pun jika ada peluang boleh cuba. Rakan kita daripada UNISULA, Universitas Islam Sultan Agong, UNISULA daripada Semarang, Indonesia. Kita ada best anugerah best project yang dipilih ialah Encik Hilmi Naufal Putranto dengan tajuk Does the Product Quality, Price and Islamic Service Quality Affect Consumers Purchase Decisions and Empirical Studies in Indonesia. Seterusnya, anugerah Best Presenter yang dimenangi oleh Encik Ridang Rizki Rachamawati dengan tajuk Improvement of Employee Performance Through Conflict Reductions, Work Excitement and also Motivation. Dan yang penerima anugerah seterusnya daripada rakan antarabangsa kita, kita banyak pilih dan terima penyertaan, iaitu untuk Anugerah Young Scholar Award dibenangi oleh Miss Richa Rahma Jayati Jayida dengan tajuk The Factors That Affect Non-Performing Financing in Islamic Banks and Non-Performing Loans Convention. Tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang daripada UNISULA. Seterusnya, this is final round competition. Mungkin Dr. Sivanum. Final round ni untuk menentukan sama ada dia boleh masuk untuk tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi hari ini kita tidak maklum tempat pertama, kedua, ketiga, keempat sebab kita akan nilai lagi. Okay. Hebatnya competition ni, kita tak boleh nak nilai sekarang sebab hampir sama. So kita boleh maklum hanya masuk competition saja and final round. Later on kita akan maklum melalui email dan WhatsApp lah siapa okay yang berjaya tempat pertama, kedua, ketiga atau keempat. Okay. So next. Alright, next. So ini adalah anugerah apa tu yang dipilih out of overall. Penerima anugerah Most Outstanding Young Research Award dimenangi oleh Cik Nur Syafina Syahira binti Shahanum Cik Fatin Akila Kristina, Cik Nur Fatin Aini dan juga Muhammad Faizlan Amri. So anugerah ini tahniah diucapkan kepada Cik Nur Syafina and the team yang telah memenangi anugerah Most Outstanding Young Research Award. Seterusnya, this is overall best presentation award yang dimenangi dan diterima, anugerah diterima oleh, tadi ada ucapkan kepada Encik Muhammad Badrul Hisham bin Ghazali dan juga Encik Muhammad Yazin Muhammad Nazri untuk anugerah overall best presentation award. Seterusnya, anugerah untuk promising young award scholar dimenangi oleh Encik Muhammad Hafiz Aizad bin Hassan. Tahniah diucapkan penerima anugerah Promising Young Award Scholar.
Seterusnya. Special Jury Award. Ini anugerah yang terakhir ni kan. Anugerah ada Special Jury Award yang dimenangi oleh Encik Helmi Naufal Putranto daripada Unisila Semarang Indonesia. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Dr. Haiwi. Dr. Haiwi merupakan ketua mentor fakulti fakulti Busan Hotel dan Pelancongan bersama Dr. Haiwi. Ni K. Dr. K Haiwi. Saya panggil Dr. K. Merupakan ketua mentor fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Beliau mentor kepada pertandingan video pendek ini. Cuma Dr. Haiwi tidak dapat bersama dengan kita. Itu sebab serahkan kepada Dr. Haiwi seorang. Terima kasih. Tiba-tiba terpaksa mengambil alih. Tak ada masalah. Okay. So kita berbalik kepada Dr. Zalinawati. Tapi sebelum tu Encik Jalal ada lagi ke? Ada sini. Encik Jalal nak bercakap ke sebelum Encik Jalal ada hal kan orang-orang... Apa? Tak ada. Oh, saya nak tambah satu je. Masa saya di HSBC tu, pihak majikan dia ada sediakan scholarship untuk untuk staff-staff dia. Jadi saya ambil peluang tu untuk sambung saya punya masters ketika saya di HSBC. Tapi syarat dia, kita kena bayar dulu. Once you graduate, baru dia bayar. Dia reimburse balik cost of MBA itulah. Itu untuk mengelakkan supaya staff ambil tapi tak habis belajar, jadi rugi. Jadi nak memotivatekan staff, dia kata, okay, you boleh ambil dulu tapi you have to graduate dan we pay you back. Itu salah satu advantage lah. Kalau you bekerja di bank, ada kebanyakan bank ada bagi staff benefit lah, macam tu lah. Cik Jalan nak tanya, kalau result tu dia tengok result tak? Maksudnya kalau kita bayar, lepas tu result tu ada minimum CGPA ke macam mana untuk kalau dia bayar? Kalau saya MBA tu kena graduate dengan 3 point and above kan? MBA. Jadi kalau you graduate less than 3 point tu, you tak dapat MBA. Jadi dapat lah. Maksudnya as long as dapat, tak kira. Dapat, ada reimburse balik. Bank selalu bagi CFA dengan untuk MBA lah. Dua cost yang bank akan bagi. Bagus tu. Kalau UITM atau government kita boleh apply. Sebab ramai juga nak sambung kan. Okey, Dr. Zalina. Sebelum tu doktor dah lah panggil. Encik Jalan pun doktor. Dah umur duduk dengan doktor kan. So ada apa-apa lagi nak berkongsi dengan kita? Saya ingin ucapkan good luck lah pada student-student kalau mereka ada niat untuk sambung belajar, fikirkanlah daripada sekarang ya, boleh bincang dengan keluarga dululah sebelum buat apa-apa keputusan. Jadi saya rasa yang terbaik sambung, kalau boleh sambung, sambung je pelajaran tu dulu. InsyaAllah rezeki kerja tu ada selepas tu nanti. Dan terima kasihlah kepada Dr. Anissa yang menjemput. Saya minta maaf saya terpaksa pergi, biasalah ada orang kahwin dah ini. So kena pergi ke majlis orang kahwin. Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum. Terima kasih, walaupun sibuk ya, hari cuti still nak dengan kita hari ini ya. Okay, mungkin jumpa lagi Encik Jalal di masa lain. Yeah, InsyaAllah, terima kasih. Okay. So Dr. Zalina, boleh sambung? Boleh. Video nak share ke apa? Saya ada nak share video lah sikit, tapi ada saya nak tambah sikit yang tentang kalau UITM pun kita ada offer bantuan kewangan kan Dr. Aziz, UPTA kan? Dr. Aziz? Okay, UITM pun ada sebenarnya, tapi untuk mereka yang telah berdaftar lah. Okay, dah daftar sebagai pelajar kita, ada insentif yang UITM bagi. Tapi ini khusus pada untuk yang by research. Okay, dia by research, kita ada insentif kewangan pembantu pensyarah yang sedang mengajar. Dan semasa berkata sesi tu, akademik saudari, kita akan bagi insentif untuk penerbitan. Okey, penerbitan dan juga pembentangan.
okay, pemegangan kereta kerja di mana-mana conference ikut bidang lah, insyaAllah. Jadi sebenarnya insyaAllah insentif-insentif ni sebenarnya ada. Okay. Cuma maknanya saudari once dah berdaftar, so saudari akan nampak lah di situ. Boleh berjumpa dengan kita sebenarnya di PPS untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan insentif yang UiTM sediakan. Okay, so saya sambung kalau untuk makluman, kalau UTA tu dia untuk full time. Biasanya kalau kita dah belajar, dia akan ada maklumat-maklumat akan sampailah berkenaan bantuan kewangan, sama ada dari segi bantuan kewangan ataupun untuk mencari kursus-kursus pakar-pakar yang bersesuaian untuk bantu kita dalam belajar lah. Kalau ikut maklum untuk pengetahuan, Dr. Aziz ni background dia adalah engineering, electrical kan Dr. Aziz? So boleh refer lah untuk tahu dari sini, sebab saya tak boleh advise untuk bukan bidang saya lah. Cuma boleh datang dekat kami, kami ada kepakaran. Kita ada pakar, senarai-senarai kepakaran. Kalau ada student yang rasa macam ada intention nak buat bidang ni, kalau kami tak boleh bantu, kita akan channelkan kepada orang yang bersesuaian mengikut bidang lah. Bila pakar ni dia bercakap lebih jelas dan lebih tepat. Macam saya tak boleh bercakap bidang Dr. Aziz. Saya pun tak boleh bercakap bidang Dr. Khairi. Dr. Khairi dan Dr. Wanisa finance. Dr. Khairi. Dr. Khairi apa Dr. Khairi? Hebat juga bidang dia ni. saya food tourism, makanan, pelancongan makanan. Ya, yeah. So saya buat tahu makan lah, tapi untuk cakap tentang cara makan tu saya tak tahulah, okay. So hari ni saya nak share sikit, ada tiga video, satu video. Boleh Dr. Nisa? Sebelum tu boleh. Dr. Zina, kejap ya. Ya. Lupa, ini khusus untuk yang mood penyelidikan lah. Okay, saya nak advise mana-mana pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswa penyelidikan. Salah satu dia kalau boleh semasa memilih atau cari penyelia utama. Okey, sebab pensyarah-pensyarah yang menjadi penyelia utama ni biasanya dia ada grant penyelidikan. Okey, jadi kena carilah siapa pensyarah yang ada grant penyelidikan. Sebenarnya itu pun boleh membantu saudari. Bukan membantu dari segi orang kata nak bayar yuran, tetapi aktiviti penyelidikan saudari itu. Sebab kebanyakannya penyelidikan ni mungkin kena perlukan komputer. So saudari kena beli komputer. Jadi dengan grant itu, okey, maknanya penyelia yang saudari itu boleh membantu untuk mendapatkan keperluan lah. Terima kasih. Betul. So, sebab kadang-kadang dia ada research assistant punya allowance kan untuk yang ni. So kalau kita buat research tu in line dengan lecturer yang supervisor yang ada grant tu, so di sedikit sebanyak dia membantu dari segi kewangan kita lah. Tapi yang pada saya lah, kewangan tu satu, yang paling penting adalah bidang tu. Bidang apa kita nak buat dan apa fokus kita selepas tu. Make sure kalau dulu ada yang nasihat saya sebelum nak buat, kalau research lah, dia orang suruh shopping PhD lah, dia panggil shopping. Bukan shopping apa, kita survey. Shopping supervisor, kita survey supervisor yang macam mana kita nak, bidang apa. Kita tengok track record dia, itu yang penting lah. Preparation tu sangat penting sebenarnya. Tapi satu lagi, circle of friends. Kalau kita nak belajar, biasanya kita akan cari orang yang nak belajar jugalah, circle of friends tu. Orang yang boleh motivate kita untuk terus belajar. Bukannya ada orang cakap, kenapa nak belajar, dah ada degree kan. Ramai jugalah student tanya saya. Ada orang cakap, apa belajar master kerja keadaan tak stabil. So yang tu, kita tak boleh ambil 100%. Kalau orang tu bercakap, tengok reliability dia, validity dia, reliable tak dia bercakap, siapa dia tu. Kalau dia tu pun. Betul-betul tu Dr. Zarina. Saya ingat dulu, masa saya buat PhD, saya tak ada doktor lah kan. Jadi saya pergi makan dengan Dr. Najihah kan. Jadi malulah juga orang cakap, makan dengan doktor. Tapi sebenarnya ilmu tu bila kita makan dengan doktor, secara tak langsung tu in one. Kita dapat makan, at the same time dia pun bercakap pasal doctorate, kita pun jadi semangat. Itu yang penting tu, circle of friends. Bukan kita tak nak kawan dengan orang lain, kita tetap berkawan. Saya kalau keluar makan dulu, saya tak keluar dengan orang yang sama. Saya dengan semua orang saya keluar. Tapi jangan lupalah yang doktor-doktor ni kan. Jadi jangan malulah kan, jangan malu nak keluar dengan doktor. Okay?
Okay, Dr. Zania. So, saya pun ada pengalaman. One of my friends ni, dia memang cerdik. Dia memang terror. Tapi dia cakap dia macam low self-esteem lah. Dia rasa macam dia tak pandai. So, dia kata dia malas nak belajar sakat diploma je. Tapi sebab kawan kami semua ni dah rancang. Macam saya sendiri pun saya rancang lah. Saya punya pendidikan tu umur berapa saya nak, saya memang rancang. Itu perancangan kita dan kita cari orang-orang, kawan-kawan. Dan kita sambung degree. Dia kata dia tak ada pilihan, dia kena sambung juga sebab semua batch kami yang diploma sambung degree. So kami split lah, ada yang pergi ke UUM, saya pergi ke UiTM. Saya dua orang dengan dia je lah. Dan saya pergi, ada kawan saya juga. Lepas orang lagi tu dia cakap dia tak nak sambung. Tapi sebab dia tengok, you all buat apa? Sambung belajar. Alamak, dia pun sambung. Sambung, lepas tu habis tu saya sambung pula master. Master saya pilih untuk buat part time sebab saya dah bekerja di college. Dalam masa yang sama saya memang nak dapat pengalaman dan kerja. Itu saya punya cara lah. Saya nak kerja pengalaman. Masa yang sama saya nak certificate juga. So saya boleh kumpul all in one lah. Tapi agak struggle, tapi okay sebab kawan-kawan saya ramai yang sama dengan saya. Kita orang fresh, habis sekejap, hook sekejap dengan kerja 6 bulan, terus sambung belajar. Saya dapat offer sama juga tapi saya minta penangguhan untuk sambung belajar. Saya dapat 2-3 offer lah, untuk full time pun ada, part time ada. Tapi saya pilih part time sebab masa tu saya dah bekerja untuk saya dapatkan ni. Dan kawan-kawan saya masa tu pun memang ambil part time juga sebab dia dah bekerja. So dia orang sarankan saya cope dengan kerja 6 bulan lepas tu baru sambung belajar. So saya ni lah. Kawan saya tu pun dia tengok, sambung belajar pula ke? Uh-uh. Lepas tu dia kata, dia punya parents cakap, kawan-kawan you dah sambung, you tak nak sambung ke? Dia kata pening lah bila berkawan, semua orang dah sambung. So dia pun sambung. Sampai sekarang. So saya pun tanya, nak sambung PhD tak? Tak nak dah. Tapi saya rasa tak tahu tengah duduk. Sebab kawan-kawan kami pun dah sambung PhD. Dia pun dah cakap, aduh, pening dia. Tapi sebenarnya kawan tu membantu you. Maksudnya kawan-kawan sekeliling yang nak sambung tu, biar sama-sama. Jangan naik seorang, kita naik sama-sama. Carilah bidang apa kan. So macam you finance, ada banyak lagi bidang-bidang lain kan. Ekonomi ke apa. You tengok, mungkin you ambil finance bidang apa, ekonomi bidang apa. Tak semestinya sama. Tapi kita buat perkara yang lebih kurang sama. Itu yang saya, pada saya lah kalau tanya saya. Okay. So saya nak share sikit ni video tentang saya dah kumpulkan satu info yang penting lah untuk berkenaan Mozem. Mungkin sedikit sebanyak. Saya ada sediakan 3 video sebenarnya. Satu video untuk Mozem, satu video untuk EMBA, satu lagi video biasa je. Tapi harap-harap ni sedikit memberi suntikan apa. Nanti the video terakhir tu boleh bagi sedikit suntikan semangat untuk you lah. Hopefully lah. Okay. Ni dalam tak sampai 3 minit pun. Thank you.
Okay, ini adalah, ini adalah video berkenaan Mozam lah tadi untuk ni makluman sebab saya memang kita menguruskan untuk program ni lah. Yang tadi ni ada student kami yang baru je last semester dapat anugerah sarjana cemerlang. Seorang tu dapat 4 flat, seorang lagi dapat 3.95, seorang lagi 3.75. Tiga orang tu. Memang student cemerlang lah. So memang ada anugerah juga peringkat sarjana ya. Ada anugerah setiap semester dan anugerah secara keseluruhan. Yang tiga orang tadi tu anugerah secara keseluruhan setiap semester dia dapat result yang sangat bagus. So tak mustahil peringkat master pun you boleh dapat anugerah sebenarnya. Dia bukan hanya peringkat undergraduate saja. So ini satu lagi video. Boleh ke Dr. Nisa? Boleh. Okey, saya ambil sikit lagi masa untuk tunjuk ini EMBA nanti berkenaan EMBA kita dah masukkan tadi saya sediakan dalam slide, satu lagi saya sediakan dalam video juga supaya senang Okey, saya ambil peluanglah. Adalah berkenaan EMBA tadi of Master in Business Administration Executive so kalau ada siapa-siapa yang berminat bolehlah contact kami untuk part time saja di sini. Sorry. Okay, so as we know right now kita punya keadaan dulu 2019 disebabkan COVID-19 dia punya unemployment rate kadar pengangguran agak tinggi. Sebenarnya you boleh dapat dalam berita tu ada dia bercerita tentang ni. Sebenarnya saya ada sediakan video tapi terlalu banyak video jadi macam crowded lah pula kan. So kalau kita tengok employment rate ni agak tinggi last 2 year lah tahun 2019. Yang you boleh tengok dalam YouTube ada dalam berita Februari 2020. Dalam sangat tinggi lah. So untuk dapat kerja memang kita rasa agak mencabar. Bagi pelajar yang masih lagi mencari kerja, saya rasa boleh terus mencari kerja. Tapi jangan memilih lah buat masa sekarang. Cuma dalam masa yang sama, you kena solutionnya, you kena self-improvement. Upgrade yourself lah. You cari maklumat. Sama ada you boleh belajar secara formal. Kalau ada keuangan, you boleh belajar secara formal. Maksudnya formal ni you belajar pergi kelas. Dapatkan sertifikat lah. Ada orang kata recognition. Kalau tak mampu, belajar secara informal. Sebab bagi saya ilmu tu, long-life learning tu memang penting. Sebab kalau you duduk tempat yang sama, sebab teknologi sekarang ni untuk belajar saya rasa dia sangat mudah sebab ada teknologi. Atas nak dengan tak nak dengan inisiatif you kena cari duit sikit. Macam mana Tuan Syahri cakap tadi, kerajaan pun sedang memberi peluang pekerjaan 600,000. Betul tak? GLC punya syarikat Petronas, Khazanah akan bagi skim-skim tu. Mungkin you boleh tahu, ambil inisiatif, tengok apa government inisiatif, buat kajian study sikit.
kalau boleh buat bekerja secara training, dia buat training kan, kita tak tahulah training tu selepas tu diserapkan atau tidak. Kalau diserapkan, alhamdulillah. Kalau tak diserapkan, saya sarankan semasa you buat training, dalam masa yang sama, tambah ilmu, self-improvement, formal or informal. If you have chance to buat secara formal, ada support system yang bagus, family dah ada support you, ada sedikit lebihan keuangan you daripada you membazir benda-benda apa kan sekarang ni kan. Better you invest pada diri you. Kalau part time ni, kalau untuk coursework ni, saya rasa part time 2 tahun je. Kalau you ada peluang lah, you nak kerja juga ke, macam saya memang guna approach tu lah. Memang duit tu kita cari. Itu saya rasa untuk ni lah, untuk saya punya cadangan lah. Kalau you ada peluang belajar, you belajar lah. Okay. Kalau boleh dapat dua-dua, lagi bagus. Kalau you rasa nak full swing, full time pun, boleh. Tak ada masalah. Cuma untuk buat mode research dengan mixed mode ataupun apa orang kata, coursework, kena tanya diri. Kena tengok you punya capacity you lah, kemampuan you. Itu juga sangat penting. Sebab kalau you yang jenis memang dah structure, ada team, ada kawan-kawan yang memang ni, better ambil coursework. Tapi kalau you jenis relax, long ranger, memang independent, you memang orang yang ni, saya rasa boleh buat secara research. Dan kalau ada juga supervisor, mentor-mentor yang bagus pun boleh. Boleh. Cari mentor lah. Itulah, that's why you join program ni kan. Ikut kata mentor tu. Dia senang je. Kalau orang berjaya, dia cakap macam ni. Kalau you nak berjaya, you ikut je laluan orang yang dah berjaya. You just copy and paste saja. Sebab dia dah berjaya kan. Dia dah ada teori dia. Ikut je. Dan mungkin you boleh buat sedikit penambahbaikan. Itu sebenarnya konsep mentor ni, bimbingan ni kan. Sebab mentor tu dia dah tahu. Jalan ni jangan lalu. Ni cara ni tak boleh. Sebab saya dah kena dah. So yang tu saya rasa mentor tu penting. Memang program ni saya ucapkan sangat tahniah. Setinggi-tinggi tahniah kepada yang mengambil inisiatif dan meneruskan ni daripada Malaysia dan peringkat keluar negara dah. Memang satu inisiatif yang sangat bagus sebab dia memberi inilah satu input yang mungkin you rasa terfikir tapi tak ada jawapan yang jelas kan. Saya share satu lagi . Hey, New York is 3 hours ahead of California, but it does not make California slow. Somebody graduated at the age of 22 and waited 5 years before securing a good job. Somebody became a CEO at 25 but died at 50, while another became a CEO at 50 and lived to 90 years old. Somebody is still single while somebody else got married. Obama retires at 50 and Trump starts at 70. Absolutely everybody is working on their own time zone. Somebody may be getting ahead of you while others may be behind you. Everybody's running their own race in their own time. Don't envy them and don't mock them. Life is about waiting for the right moment to react. So relax. You're not late. You're not early. You're very much on time. Meet your time zone that destiny has set up for you. Hey. Okay, sampai tak masuk tadi. So, you yang tahu apa yang you nak. You yang tahu nak coursework ke, research ke apa, you yang tahu. So jangan, apa orang kata, masing-masing ada time zone you sendiri. Boleh tengok orang lain, boleh tiru cara dia, ikut copy orang dah berjaya. So saya percaya semua orang ada hopes, ada dreams and ada ambition in life. Betul tak? Ada yang dah capai, ada yang sedang nak mencapai. Okay, so go for it lah. Dan saya rasa ilmu ni juga salah satu untuk you punya, salah satu untuk merealisasikan impian. Apa saja yang you sedang impikan lah. Saya rasa tak salah untuk bermimpi. Teruskan bermimpi . Tapi jangan mimpi saja. Cari jalan untuk merealisasikan impian you. Jangan idealistik semata-mata. Okay, Dr. Nisa. Itu saja saya rasa. So ini sempena ni saya nak ambil peluang lah. Sekarang ni ada pengambilan lah kepada sesiapa yang rasa nak sambung belajar. Dekat UiTM Dungun ni kita ada dua bidang, iaitu dua program, Master in Office System Management dan satu lagi Master in EMBA tadi tu, Administration yang tadilah. So ada dua. Sekarang dah dibuka, kita tutup pada 28 Februari. So di sini ada maklumat lah, boleh dapat dan boleh call kat sini, boleh WhatsApp nombor ni. Dan untuk maklumat juga, jangan bimbang, siapa yang nak buat research tu, pengambilan adalah
sepanjang tahun. Dia tidak tertakluk untuk tempoh tertentu sebab yang coursework ni kita buat tertentu sebab bila dah ada cukup, kita akan buka kelas dan dah ada tempoh tertentulah kelas single. Sebab tu kita letakkan tempoh. Tapi untuk penyelidikan, boleh apply bila-bila masa je. Dah cukup syarat, dah cukup semua maklumat, dah jumpa supervisor, dah ada proposal, just boleh apply. Itu saja. Terima kasih. Dr. Nisa? Untuk by course eh, kita nak dengar Dr. Aziz nak promote untuk penyidikan dia. Okay, terima kasih Dr. Nisa. Okay, saya juga sebenarnya mengalulukan kedatangan saudari ke UiTM Terengganu khususnya. Okay, bukan datang saja-sajalah, datang untuk bersama kita dalam fakulti dan pusat pengajian. Dia, maksud saya, belajar di peringkat pasca siswaza. Okay, sama ada mod kerja kursus ataupun penyelidikan. InsyaAllah di UiTM Terengganu kita ada pensyarah-pensyarah yang memang boleh membantu saudari, khususnya mod penyelidikan untuk meneruskan pengajian di peringkat masters ataupun PhD. Welcome. Okay? Kita amat welcome saudari kembali ke UiTM Terengganu. Kalau ada masalah boleh berjumpa dengan kami di pusat pengajian siswaza ataupun boleh telefon di nombor yang saya rasa tadi Dr. Zalina telah share. InsyaAllah kita akan bantu saudari. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Aziz. Dengar tu ya, pelajar-pelajar mereka sanggup membantu tu. Okay? Membantu. Jadi jangan lupa ya, ada apa-apa soalan boleh contact mereka. Okay, seterusnya kalau tak ada apa-apa kita nak masuk ke penerimaan anugerah pensyarah aktif. Yeah, boleh ya? Kita bergerak ke bahagian situ. Okay, majlis menjemput Encik Nik Fakul Hazri, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Perniagaan untuk menyampaikan cenderahati. Penerimaan anugerah pensyarah aktif dengan cemerlang dalam program anjuran FISA. Sebelum ni kita ada pensyarah-pensyarah yang agak aktif lah. Jadi setiap aktiviti, setiap program kita akan panggil kita akan panggil beberapa pensyarah yang paling aktif. Dan tahun ni, semester ni ada dua pensyarah yang paling aktif. Bukan sahaja beliau aktif, tetapi anak dan suami mereka pun aktif. Mereka masuk pertandingan yang dianjurkan oleh FISA. Jadi kita amat berterima kasih lah. Tadi kita dengar pelajar masuk pertandingan video. Masuk pertandingan video. Kali ini pensyarah masuk pertandingan. Saya menjemput Puan Nur Azmah Mat Yusof. Terima kasih Puan Nur Azmah. Anak beliau pernah dapat cemerlang . Seterusnya saya menjemput Puan Dr. Yunita Awang untuk menerima cenderahati. Tahniah Dr. Yunita. Tahun depan masuk lagi ya pertandingan. Ini fakulti perakaunan ya. Seterusnya kami ingin menghargai dua pesara, walaupun bukan pesyarah, mereka dah pesara, kita masih menghargai. Mereka adalah yang menggerakkan PhD Power Fellowship. Bermakna yang program hari ini masih bersambung, tidak mati begitu saja. Bermakna Dr. Maknur, Dr. Azri tak ada pahala itu, insyaAllah berterusan. Jadi saya menjemput Dr. Azri Anugerah untuk ke depan untuk menerima cendahati.
Terima kasih Dr. Ali. Seterusnya, pesara kita yang agak terkenal dan selalu menceriakan kita juga, Dr. Mano. Terima kasih Dr. Mano. Kita ada satu cenderahati untuk MPP kita. Kita jemputlah nama palsu. Saudara Faris Iman. Faris Iman ni pernah menjadi calon MPP dan berjaya ke peringkat sekarang. Kita bagi Al-Quran ya, minta baca Al-Quran juga ya. Terima kasih. Dan kita menjemput panel kita, Dr. Aziz Arif. Terima kasih kongsi pengalaman hari ini. Dan Dr. Hairi Jailis. Al-Quran seumur untuk dibaca setiap hari. Ya, terima kasih. Terima kasih Encik Ni. Seterusnya, saya serahkan majlis kepada Puan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Anissa Banu binti Datuk Saleh dan panel-panel jemputan atas sesi perkongsian itu tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Ketua Program Second Mentorship Program Excellence in Academic and Leadership, Saudari Fatin Nadia binti Khairul Anwar untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai ucapan penutup. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Datuk Isham bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang berusaha Tuan Syahril Sufian Hamdan, Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Yang berusaha Prof. Madya Teknologis Dr. Sharifah Fauziah Syed Draman, Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Terengganu. Yang berusaha Teknologis Dr. Ermi Abdul Kadir, Timbalan Rektor Hak Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Terengganu. Yang berusaha Dr. Rosman Mahmud, Timbalan Rektor Pendidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Terengganu. Yang berusaha Dr. Siti Sumiati, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agong UNISULA, Pengurusan Eksekutif Ketua-Ketua Pusat Pengajian dan Koordinator Program, Panel Program Second Mentorship Program 2022, Pengurusan Serta Warga Syarikat-Syarikat Kolaborasi Sunny United Berhad, Alpha Group dan By Jaslin, Pensyarah serta seluruh warga UiTM, seluruh ahli jawatan kuasa seterusnya, hadirin-hadirat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama di pagi yang damai ini untuk meraihkan majlis perasmian Second Mentorship Program Excellence in Academic and Leadership Anjuran Finance Student Association dengan kerjasama PhD Power Fellowship Pusat Pengajian Siswaza Fakulti Pengurusan Perniagaan Sunny Express Senjuran Berhad, Alpha Group dan By Jaslin. Selaku ketua program, jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan UiTM, penasihat Finance Student Association iaitu Dr. Wan Anissa Banu binti Datuk Saleh dan Puan Sawani binti Effendi, panel-panel penilai, para peserta serta saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa kerja yang bekerja keras dan bertungkus lumus bagi menjayakan program pada pagi ini meskipun mereka terhimpit dengan tugasan-tugasan yang lain. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kerjasama serta menyumbang tenaga dalam menjayakan program ini.
Alhamdulillah program pada hari ini dapat direalisasikan dengan kehadiran para hadirin dan hadirat dengan sambutan penyertaan yang baik dari pelajar-pelajar UiTM Cawangan Terengganu, pelajar Uni Sulat Indonesia, orang awam serta alumni UiTM sendiri. Matlamat utama second mentorship program ni diadakan untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ijazah sarjana dan doktor falsafah serta mendapat pengetahuan dari mentor dan alumni yang telah bergraduasi. Para hadirin sekalian, saya berasa amat bersyukur kerana program hari ini berjaya dianjurkan dengan berkat sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. Dan bagi saya, menjadi seorang ketua program bukan perkara yang mudah, tapi saya dapat belajar banyak perkara dan ini merupakan pengalaman berharga untuk saya sepanjang bergelar mahasiswi UiTM. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kepada Barisan Ahli Jawatan Kuasa yang bekerja keras dan sentiasa memberikan yang terbaik untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Walaupun mereka sibuk dengan tugasan akademik, tapi mereka semua tetap melaksanakan tugasan yang diberikan dengan cekap dan pantas. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua. Akhir sekali, saya berharap supaya kerjasama dan komitmen yang diberikan ini dapat diteruskan lagi untuk program yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Fatin Nadia binti Khairul Anwar atas ucapan penutup sebentar tadi. Maka dengan ini, kita sudah sampai di penghujung majlis. Sebelum bersurai, para hadirin diminta untuk menghidupkan kamera bagi sesi fotografi. Okey, satu dan semua ready ya. Satu, dua, tiga. Okey, one more. Satu, dua, tiga. Baik, itu saja sekian. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis perasmian Second Mentorship Program Excellence in Academic and Leadership. Kami, Ahli Jawatan Kuasa FISA, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir ke majlis pada hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan salah silap sepanjang majlis ini berlangsung. Saya sudahi majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.